Nhân danh Thiên Chúa Cha và Thiên Chúa Con và Thiên Chúa Thánh Thần. Amen. Lạy Thiên Chúa tình yêu toàn năng, là Cha yêu thương chúng con vô bờ. Xin Cha thương xót tha thứ tội lỗi cho chúng con. Chúng con cảm tạ Cha đã tha thứ nhiều tội lỗi cho chúng con. Xin Cha ban cho chúng con lòng ăn năn thống hối tội lỗi liên lụy và kính yêu Cha một ngày một hơn. Chúng con tạ ơn Cha. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô, tạ ơn Chúa. Hân hoan chào mừng toàn thể anh chị em trên thế giới quay trở lại với lòng sùng kính máu châu báu cực thánh Đức Chúa Giêsu Kitô. Kính thưa anh chị em, hôm nay ngày 31 tháng 7 năm 2023, vâng lệnh Thiên Chúa, chúng con xin chia sẻ với toàn thể anh chị em trên thế giới phần 3 của tác giả phẩm Đây là tiếng nói hội thánh chân chính của Thiên Chúa, tác giả Maria Pedro Joan Hồng Nhu Phạm Văn Lực, xuất bản tháng 7 năm 2023. Xin kính mời anh chị em trên toàn thế giới hãy lắng nghe. Orang bodoh diajar oleh Bunda Allah kepada semua uskup di dunia. Sacred Heart of Fortune, Baulok, tanggal 30 Agustus tahun 2017. Nama saya Maria Nguyen Tinung. Berikut ini adalah kata-kata yang Bunda Maria dan Yesus ajarkan kepada saya untuk ditulis dan dikirimkan kepada semua uskup di seluruh dunia. Tuhan berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Semoga aku semakin mencintaimu setiap hari dan menyimpannya di kepalaku. Kematian juga harus membawa. Ibu mengajarkan, sejak tanggal 30 April tahun 2017 Allah Bapa telah menutup semua misa di seluruh dunia, disebut korban bakaran. Tuhan hanya menerima pengorbanan dan doa untuk berkorban hanya kepada Tuhan. Ibu mengajarkan, sejak tanggal 21 Juni tahun 2017 setan duduk di kursi tertinggi gereja Tuhan dan semua misa bukan lagi milik Tuhan. Untuk menggenapi kitab suci ketika iblis mencobai Yesus dan berkata kepada Yesus, batu ini berubah menjadi roti yang bisa kamu makan. Yesus berkata, hidup bukanlah roti di dunia ini, hiduplah menurut hukum dan patuhi Tuhan di atas. Dan sekarang adalah waktu untuk memenuhi Alkitab. Patuhi 10 perintah Tuhan dan hiduplah. Sang ibu mengajarkan, setiap orang harus melepaskan paku Yesus dan menjadikannya jubah Raja Surga untuk mengembalikannya ke tempat dia sebelum dia datang ke dunia. Dengan pertobatan, bertekad untuk meninggalkan kejahatan dan dosa. Jangan biarkan Dewa Ayah turun untuk melepaskan paku anakmu. Itu mengerikan. Segala malapetaka yang menimpa bumi ini, orang akan mati dari kelas ke kelas tanpa menyelamatkan jiwa. Saya berlutut memohon kepada para uskup untuk mendengarkan kata-kata ibu kami dan melakukan apa yang dia katakan, untuk makan, bertobat, membaca rosario dengan penyesalan yang dalam dari lubuk hati seseorang, dibebaskan dari hukuman Allah Bapa. Ibu mengajari saya bahwa tidak ada yang berbudi luhur di dunia ini. Menjalani kehidupan suci saja sudah cukup baik. Tidak seorang pun adalah ayahku. Kita semua memiliki satu ayah yang sama di surga. Setiap orang adalah saudara. Paus, kardinal, uskup, imam adalah orang-orang yang bekerja untuk Tuhan. Mereka semua memiliki jabatannya sendiri. Jadi jangan panggil siapapun bajik, dan jangan panggil siapapun ayah untuk melecehkan, dan jangan biarkan siapapun menyebut Anda bajik, sama seperti menyebut diri Anda seorang ayah bersalah atas dosa terhadap Tuhan. Inilah kata-kata yang diajarkan ibu kepadaku, dan Bunda Allah mengajari saya bahwa dia hanyalah penghubung antara manusia dan Tuhan. Dan saya mengenali dalam Alkitab,
ketika Yesus berkata kepada Santo Petrus, "Menjauhlah dari setan." Dan sekarang saya menyadari bahwa Ibu dan Yesus telah mengajari saya untuk keluar dan memenuhi pesan Fatima ketiga yang telah dicari orang sejak dahulu kala. Minta Tuhan untuk mencurahkan kepenuhan Roh Kudus pada anak-anak-Nya untuk menyadari apa yang telah dan sedang terjadi di gereja. Amin. Keajaiban patung Lord of Mercy kehilangan mata kirinya di gereja Anhui. Saudara dan saudari terkasih di seluruh dunia, pada sore hari tanggal 5 Februari tahun 2020, Maria Nguyen Thi Kim Yen, seorang rasul yang berbakti pada darah permata tersuci Yesus Kristus, bekerja di gereja Anhui, Bangsal Kaihe, Distrik Ninkir, Kota Kento. Dia diundang oleh pastor paroki untuk mengunjungi pembangunan gereja yang sedang dibangun. Ketika melewati ruang abu, dia menemukan bahwa Tuhan yang pengasih telah kehilangan mata kirinya. Dia memberitahu pastor paroki, "Ini adalah keajaiban yang Tuhan lakukan, tolong berdoa dan minta Tuhan untuk bangun." Tetapi pendeta itu menjawab, "Saya tidak menganggapnya sebagai keajaiban, itu karena para wanita terlalu banyak menyentuh, jadi itulah mata Tuhan." Saudara dan saudari terkasih di seluruh dunia, saya tidak menganggapnya sebagai keajaiban, adalah paduan suara penyangkalan keajaiban dari otoritas gerejawi saat ini. September tahun 2019 lalu, patuhi perintah ibu, 6 dari kami pergi mengunjungi keluarga kakek nenek kami yang rendah hati, di mana Tuhan membuat keajaiban 6 butir jelai menunjukkan pada gambar belas kasihan Tuhan. Kami berkesempatan untuk mengunjungi pastor paroki di pintu tungku. Mengenai keajaiban ini, pastor paroki dari pintu tungku berkata, "Saya tidak menganggapnya sebagai keajaiban. Meskipun otoritas menyangkal keajaiban, tetapi Tuhan adalah Ayah yang penuh kasih yang mencintai umat manusia sebagai anak-anak-Nya yang terkasih. Jadi Tuhan bertahan, tetap sabar, masih melakukan keajaiban." Ya, mengikuti keajaiban kehilangan matanya di paroki ketenangan pikiran dan kebajikan, dan keajaiban patung Bunda Fatima menangis darah dan matanya menjadi buta seolah-olah dia tidak bisa lagi melihat, di negara bagian Texas AS. Kemudian pada akhir tahun 2018, Yesus melakukan mukjizat lagi. Patung Tuhan pengasih kehilangan mata kirinya di gereja Anhui, lingkungan Kaihe, Distrik Ninkir, Kota Kento. Mujizat Yesus ini ingin mengajarkan kepada umat manusia bahwa umat manusia itu buta, dan secara khusus, Tuhan ingin mengajarkan konferensi para uskup Vietnam bahwa konferensi para uskup Vietnam itu buta. Demikian ketika melakukan mujizat, patung pengasihan kehilangan mata kirinya, bahwa Tuhan lebih menegaskan dan menekankan arti dari dua mujizat ibu yang kehilangan mata di paroki ketenangan jiwa. Beklong dan keajaiban patung Bunda Fatima menangis darah dan menjadi buta di rumah umat paroki Vietnam di negara bagian Texas di Amerika Serikat adalah untuk mengajarkan konferensi uskup Vietnam bahwa konferensi uskup Vietnam adalah buta padahal tidak, patuhi dan laksanakan ketetapan Tuhan yang telah diberikan melalui Nabi Maria. Nguyen Thi Nung, bahwa Anda harus mempersiapkan ketetapan Yesus, memerintahkan gereja Vietnam untuk mundur dari Vatikan. Untuk memenuhi firman Tuhan bernubuat dilaporkan ribuan tahun yang lalu, Wahyu 18 banding 4-5. Serta keajaiban 6 butir jelai yang ditampilkan pada gambar belas kasihan Tuhan di pintu tungku untuk menggenapi firman yang Tuhan telah katakan kepadanya. Matius pukul 21.43, 43, oleh karena itu aku berkata kepadamu, kerajaan Allah akan diambil darimu dia dan itu akan diberikan kepada suatu bangsa yang menghasilkan buah. Ya, kerajaan Allah diberikan kepada rakyat Vietnam sebagaimana Allah Bapa memberikan penghakiman dan dekretnya pada tahun 1980. Dan Tuhan menegaskan dengan keajaiban 6 butir jelai yang ditampilkan pada gambar belas kasihan di pintu oven. Melalui keajaiban ini Tuhan mengajarkan umat manusia bahwa Vietnam adalah beras, bukan rumput liar. Beras yang baik untuk biji-bijian tua. Jadi Tuhan memilih Vietnam sebagai bangsa yang terpisah, untuk menggantikan orang Yahudi dan datang ke Vietnam, Tuhan akan menyelamatkan dunia. Tetapi banyak orang tidak mengerti Alkitab sehingga mereka percaya bahwa Vietnam tidak dapat dipilih selain Yahudi. Alasannya adalah bahwa mereka tidak Alkitabiah.
Roma pasal 9-11 berbicara tentang sisa orang Yahudi yang diselamatkan. Yaitu, Tuhan telah memilih Vietnam sebagai bangsa yang terpisah untuk menggantikan bangsa Yahudi, dan Tuhan memerintahkan konferensi para uskup Vietnam untuk mundur dari Vatikan, tetapi konferensi wali gereja Vietnam dengan angkuh telah menjadi buta. Jadi sang ibu berkenan untuk melakukan keajaiban, dia kehilangan kedua matanya dan menjadi buta, untuk mengajar konferensi para uskup Vietnam untuk mengetahui bahwa mereka buta. Namun, konferensi wali gereja Vietnam masih menolak untuk mengakui bahwa mereka buta. Meskipun, Tuhan berkata, in pukul 9:41 Yesus berkata kepada mereka, jika kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi sekarang kamu berbicara. Kami cerah, dosamu masih ada. Tetapi konferensi uskup Vietnam masih mengatakan itu cerah. Jadi Tuhan Yesus mengasihani dia, Tuhan masih menderita. Masih dengan sabar terus melakukan mukjizat. Patung Tuhan pengasih kehilangan mata kirinya di gereja Anhui. Lingkungan Kaihe, distrik Ningkia, kota Kento. Saya berharap membuat para uskup Vietnam mengerti bahwa saya buta. Tetapi tampaknya konferensi uskup Vietnam pasti tidak akan mengaku buta. Jadi dalam peringatan besar yang akan datang banyak dari Anda harus melapor kepada Tuhan. Semua orang tolong doakan otoritas. Dan sekarang semua orang tahu mengapa Ibu dan Yesus harus melakukan begitu banyak mujizat sehingga Ibu dan Yesus kehilangan mata mereka. Jadi orang awam di seluruh dunia, sampai hari ini, jika Anda belum menaati Tuhan dan menarik diri dari Vatikan, dengarkan apa yang dikatakan Tuhan ribuan tahun yang lalu. Mengatakan, 4 dan saya mendengar suara dari surga berkata, keluarlah, umatku, dengan kesalahannya, dan menimpakan malapetaka padanya. Dan mari kita lihat, bukalah mata Anda lebar-lebar dan lihatlah apa yang telah dicontohkan oleh Paus Fransiskus, mengambil bendera gay sebagai salib dan menggantungkannya di lehernya seperti salib, dan mengajar gereja untuk melakukannya. Seperti yang telah kita lihat Kardinal Uskup di Kuria Romawi mengenakan salib gay. Itu juga secara terbuka membawa Dewa Jahat Pachamama ke tahta suci untuk mempermalukan Tuhan. Jadi saya bertanya kepada semua orang, apakah Tuhan masih ada di dalam gereja? Paus Francis adalah paus setan mempersiapkan gereja agama global untuk Obama pseudo-Kristen. Namun konferensi wali gereja Vietnam masih mematuhi Paus Fransiskus, masih berdoa untuk kehendak Paus. Mereka yang pergi ke misa setelah tanggal 21 Juni tahun 2017 yang merupakan Hari Raya Iblis, akan dikirim ke neraka bersama binatang itu. Jadi bolehkah saya meminta konferensi uskup Vietnam, apakah Anda harus pergi ke neraka? Paus dan uskup kardinal memakai salib gay, jubah pacamama, konferensi para uskup Vietnam mengizinkan Yesus mengenakan kasaya untuk bermeditasi di pusat pastoral Saigon. Uskup Agung Joseph Nguyen Chilin pergi untuk merayakan ulang tahun Buddha. Hakikat gereja Katolik adalah menginjili semua bangsa. Tetapi sekarang, konferensi wali gereja Vietnam duduk di rumah mengundang para biarawan untuk berkhotbah kepada mereka dan mempersiapkan agama global, bahkan menyembah bendera gay yang didukung Paus Francis. Demikianlah keadaan gereja Katolik di akhir zaman, di mana dosa-dosa kaum Protestan berkontribusi pada tragedi ini. Dan hanya di akhir zaman ini, namun dalam sejarah, gereja Katolik telah berkhotbah ke semua bangsa dan melahirkan banyak orang kudus bagi Tuhan. Tetapi gereja Katolik Tuhan yang sejati adalah gereja yang menderita yang masih tinggal bersama Tuhan dan Ibu Tuhan di Vietnam, dan menjalani hidup yang berkenan kepada Tuhan. Dan Mario Joseph menjadi Rabi Katolik adalah tanda terbesar dari akhir zaman yang telah dianugerahkan Tuhan dengan murah hati kepada umat manusia. Harap perhatikan kabar baik untuk dipelajari dan berdoa untuk menyadari kesalahan Anda dan bertobat. Karena kredo-kredo tentang ibu yang ditaati oleh gereja Katolik yang diproklamirkan Tuhan adalah Injil dan sekte-sekte tidak percaya bahwa itu tidak ada di dalam Alkitab. Tetapi kebenarannya adalah bahwa Tuhan mengajar di dalam Alkitab, seperti yang Bunda Maria ajarkan ketika dia muncul di Amsterdam. Belanda mengatakan, katakan pada para teolog, bahwa hal-hal tentang kredo ini dapat ditemukan di buku. Saya tidak membawa ajaran baru. Sekarang saya membawa ide-ide lama. Pukul 4:04, 1954.
tetapi mereka tidak mengerti Alkitab, harus menyangkal kredo-kredo ini. Tapi akidah ini jelas diajarkan oleh Tuhan dalam Al-Quran Islam. Jadi kami mengerti, Tuhan memberikan Al-Quran untuk mengubah umat Islam menjadi Katolik dan biarkan Ortodoks, kabar baik, dan saudara itu kembali ke Katolik. Pada saat yang sama seluruh umat manusia kembali ke gereja Katolik, yaitu gereja Yesus yang didirikan atas dasar 12 rasul. Tolong semua orang membaca Al-Quran karena Mario Joseph sang ulama telah kembali ke tuntunan Katolik. Puji Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Bagian ke-6. Pesan Yesus dan Maria. Diberikan kepada gereja melalui Nabi Maria. Oleh budak cinta Homnu. Maria Peter John Pam Van Van diterbitkan atas perintah Bunda Maria Ratu. Kekuatan penuh langit dan bumi. Pesan nomor 1 hari tanggal 20 Februari tahun 2020. Hey, Putri, tahun 2020 Anda akan menjadi perang, tsunami, kelaparan, keracunan udara, dan air. Terjadi wabah pada musim hujan basah yang membunuh dan membinasakan banyak orang, penyakit menyebar kemana-mana. Jika hidup Anda tidak siap secara rohani, Anda akan pergi ke kedalaman neraka karena ketidakpedulian yang dingin. Beritahu orang yang Anda cintai dan mereka yang ingin mereka dengar dari saya. Bertobat sekarang atau Anda tidak akan bisa karena tidak ada waktu lagi. Wahai putriku, aku patah hati. Hati manusia itu keras, meski sudah diperingatkan bertahun-tahun. Oh hatiku yang hancur tidak bisa menyelamatkan umat manusia. Allah Bapa memberi umat manusia segala macam hukuman. Aku benar-benar meratapi umat manusia sementara jiwa mereka dicabik-cabik dan direnggut oleh setan. Oh hatiku yang hancur. Aku sudah lama menunggumu dan sekarang hilang. Hati ibu sakit setiap saat. Putraku menderita sama seperti ibuku. Ayahmu merindukan setiap jiwa. Saya tidak tahu kapan Tuhan akan menghukum Anda karena di tahun 2020 akan terjadi berbagai macam bencana dan kecelakaan. Maka pembersihan global akan segera datang. Pesan nomor 2 hari tanggal 21 Februari tahun 2020. Ayah menyapa putri. Akhir duniawi Anda tahun ini, tahun 2020 ini. Tolong bantu saya terus-menerus untuk membawa banyak jiwa yang dingin. Jiwa yang tidak mengenal saya dan mereka yang mengejek saya. Saya tidak ingin kehilangan jiwa. Putri ayah membantu ayah bekerja untuknya. Hadiah untukmu. Kerajaan surga sangat berharga. Kamu harus berkorban lebih banyak. Menyerahkan identitasmu untuk pergi bekerja untuk kerajaan. Untuk menyelamatkan dunia untukku. Lakukanlah. Aku memilihmu, putri. Apa yang kamu lakukan adalah membuatku, orang tuamu yang suci, yang menderita, patah hati, karena ibumu mencintai setiap jiwa dan menangis seperti hujan di bumi. Ayah saya sangat sedih sehingga dia segera turun ke bumi. Anda mengeraskan hati binatang buas. Jadi bagaimana menurut kalian? Aku bisa menunggu kalian kembali ke ibuku yang suci. Wahai anak-anak yang keras hati, betapa pedihnya ibu dan ayah. Bumimu akan berakhir suatu hari nanti, akan runtuh seperti Sodom. Tidak ada batu yang tertinggal di atas yang lain, dan api dari surga menghanguskanmu. Wahai dunia yang penuh dengan dosa, apakah mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan? Ayah surgawi Anda melihat segalanya dan semuanya disiapkan untuk Anda. Anda membenci kata-kata ayah saya, hari dan jammu telah tiba, untuk memasuki api neraka selamanya dengan binatang setan mereka. Kembalilah anak-anak, kembalilah ke langit baru dan bumi baru adalah surgamu, abadi dan abadi di kerajaan surga. Jadi saya ingin Anda menyampaikan pesan ini kepada semua orang. Bersiaplah dengan cepat, cepat kembali ke ayahmu. Jangan berpikir bahwa di dunia bahwa Anda bersenang-senang. Akhirat tidak akan ada lagi, hanya lubang api neraka. Maka dengarlah, pahamilah, jangan keraskan hatimu wahai orang-orang yang keras hati. Ibu suci saya tak henti-hentinya, ayah surgawi saya sedang menunggu Anda, mengundang Anda untuk mengetuk pintu Anda, tetapi Anda tidak akan mendengarkan tetapi kembali. Para pendeta di gereja bukanlah obor untuk anak-anak. Oh, aku berduka untuk anak-anakku. Kata-kata ibu, melalui tahun 2021 ini, melalui tahun ini adalah masa pembersihan global dunia yang saya tahu betapa menyakitkannya itu.
karena ibuku sangat mencintaimu. Hatiku sakit setiap saat. Jadi ayah surgawi tidak menunggu lagi. Apakah ini ibu yang sebenarnya? Tanya Nabi. Memang benar ibumu yang suci sedang menderita. Jawab ibu. Ibu adalah ibu Yesus dari Nazaret. Putriku disalibkan untuk menyelamatkan dosa dunia. Tetapi memohon Anda untuk kembali ke ayah Anda. Tetapi Anda meninggalkan dunia adalah setan. Jahat. Itu menyeret Anda bersama dengan kemewahan sembrono yang Anda cintai. Jiwa Anda hanya memilikinya untuk waktu yang singkat, tetapi Anda tidak berpikir. Hati Anda membiarkan binatang itu memakannya langsung dari dunia ini. Jadi, apakah anak-anak pantas mendapatkannya? Saya sangat menyesal untuk Anda. Ayah surgawi Anda tidak lagi menunggu untuk menyelamatkan Anda. Karena Anda telah menunggu selama bertahun-tahun dan Anda tidak banyak berubah. Tetapi telah melakukan dosa berkali-kali. Waktu dan bumi akan berakhir pada tahun 2021. Tolong tetap bersama saya. Dengan para malaikat, Roh Kudus ada di dalam Anda. Mendorong Anda untuk membawa pesan kemana-mana agar mereka mendengar dan bertobat dari dosa-dosa mereka. Tidak ada waktu lagi. Saya katakan tahun Anda, dunia Anda tidak ada lagi. Jangan biarkan hatimu berdarah. Anak-anakku sayang, aku adalah Ibu Maria, Perawan Maria, Ibu dari rahmatmu. Anak-anakku yang bodoh, aku sangat kesakitan. Anak-anak, ayahmu di surga tidak lagi lunak. Tolong sampaikan pesan ini dari ayah dan ibuku yang suci kepada semua orang dan segera kembali. Saya salut dengan anak-anak saya. Pesan nomor 3 tanggal 19 Mei tahun 2020. Hai di sini Putri, misa di paroki Anda bukan lagi milik saya. Karena anak-anakmu yang murtad, jangan ikuti kemauan kami. Kami tidak lagi di sana, karena kamu menyakitiku, menghancurkan hati kita. Aku harus menghukummu. Apakah Anda mengerti apa yang saya maksud dan berubah sesuai dengan ajaran saya seperti di awal? Misa komuni, menerima tubuh suci saya. Anda harus berlutut dan bawa ke bibir Anda. Tetapi Anda telah menghujat sebagai nubuatan dari perjanjian lama Daniel pukul 7:21-22. 21 aku terus melihat, kemudian tanduk berperang melawan orang-orang kudus dan mengalahkan mereka. 22 sampai penatua datang, dan penghakiman diberikan kepada orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Dan waktunya telah tiba, ketika orang-orang kudus memiliki kerajaan mereka sendiri. Dan bahkan nubuatan dari perjanjian baru digenapi. Wahyu 13:5-10, 5 dan memberinya mulut yang keras dan hujatan, dan memberinya kekuatan selama 42 bulan. 6 dan dia membuka mulutnya untuk menghujat Tuhan, menghujat namanya dan kemahnya, dan kamu yang ada di surga. 7 dan membiarkannya berperang melawan orang-orang kudus dan mengalahkan mereka, dan telah memberinya otoritas atas semua klan, kaum, bahasa, dan bangsa. 8 dan semua penduduk bumi akan menyembahnya. Siapapun yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan dalam kitab kehidupan anak domba yang disembelih. 9 siapapun yang memiliki telinga, dengarkan. 10 yang harus masuk penjara. Masuk penjara, siapapun yang akan mati oleh pedang akan mati oleh pedang. Ada ketekunan dan kesetiaan orang-orang kudus. Seluruh gereja telah berdosa, tidak ada lagi pendeta yang layak mempersembahkan korban murni kepada dewa-dewa Tritunggal. Lihatlah, anak-anakku akan dihukum ke kedalaman neraka. Lihatlah, putra dan putriku, dan bayi-bayi kecilku, hukumanmu akan datang di depan pintumu. Sekarang misa kita sudah tidak ada lagi. Wahai anak-anak yang setia yang mencintaiku, Anda di rumah, bersatu kembali dalam doa. Tak henti-hentinya meminta belas kasihan saya dan berdoa Rosario. Berikan belas kasihan kepada ibu saya agar dia bisa memaafkan saya dan pergi ke kerajaan surga bersama ibumu. Sisanya yang tidak mendengarkan ajaran saya, kamu akan dihukum di hadapan keadilan ayahku. Sekarang ayah saya sangat dekat dan sangat dekat, tidak lagi berubah seperti dulu. Ibuku sangat mencintaimu sehingga aku meminta ayahku untuk tetap tinggal untuk memperbaiki jiwamu. Tapi kamu tidak mau berubah terus saja mengejar dunia. Jadi sekarang kamu akan menderita hukuman api neraka abadimu. Hei, putri, ayah yang tidak bisa berkata-kata. Ayah tidak lagi menunggu,
api jatuh dari surga pada mereka yang membenci saya dan tidak menghormati saya, dan memfitnah saya, tidak mematuhi ajaran saya, tidak menuruti kemauan ayahku. Dekat hari, sangat dekat dan sangat dekat dengan ayahku yang mengirimkan hukuman ke bumi, belas kasihanku tidak akan lagi menerima permohonanmu. Mereka yang tidak mengenal Misa lagi, hari itu telah tiba. Di awal tahun 2020, setiap tempat di mana kami masih hadir, sekarang tidak ada lagi kuil yang saya jemaah hadir di sana. Saya kasihan pada mereka yang telah saya pilih untuk memanggil putra saya untuk mendorong anak-anak yang saleh berdoa tanpa henti untuk membawa banyak jiwa kembali kepada ayah mereka. Tapi waktunya habis, bersiaplah dan persiapkan ibumu yang suci untuk membawamu pulang bersama bidadari di surga, kerajaan surgaku selama-lamanya. Hei, putri, beri aku sayap malaikat untuk menyanyikan pujian bagi nama sucimu. Ayah, apakah Anda mengambilnya untuk dibaca orang? Nabi Maryam menyuruhnya bertanya kepada Tuhan. Sang ibu berkata, apakah kamu juga memberikannya kepada orang-orang untuk dibaca untuk melihat berapa banyak lagi jiwa yang dapat diselamatkan? Tidak ada waktu lagi, Nona. Ibu adalah ibu Yesus. Anakku tersayang menderita siksaan maut tergantung di kayu salib karena dosa-dosamu, untuk menebus Anda, tapi sekarang anak-anak belum kembali. Ayahmu di surga dan ibumu sangat menderita, banyak menangis dan menangis banyak darah karena kasihan padamu. Ibu muncul di mana-mana memohon kepada ayah surgawi untuk tetap pada waktunya untuk menyelamatkan anak-anak, tetapi kejahatannya menyeret Anda di sepanjang jalan lebar kesenangan duniawi dan berakhir di api neraka abadi dengan gerombolan setan untuk menyiksa Anda. Betapa menyakitkan ibu, apa yang harus saya lakukan untuk membuat anak-anak saya mendengarkan saya? Itu tidak cukup sekarang. Api akan segera turun dari surga. Anak-anak, Misa anakku tersayang sudah tidak ada lagi. Bahwa Anda tahu waktunya telah tiba. Karena Misa telah berubah. Hierarki, pendeta, uskup, uskup agung. Dari atas ke bawah dibalik, bernoda, gelap. Tidak layak untuk kehadiran anakku tersayang. Dan Tuhan diusir dari gereja. Kini para ulama juga merendahkan anak kesayangan sang ibu tanpa menuruti hukum Tuhan. Sudah berakhir, sayang, dan dunia telah berakhir. Ini sangat dekat, sayang. Dunia mereka membenci ketidakpedulian, tapi suatu hari mereka akan menangis di api neraka, api penyucian. Oh, maafkan aku, putriku. Hari kebenaran ayah Tuhan sangat ketat, lurus, jernih. Karena Tuhan telah memberikan waktu. Tidak seperti pada zaman Herodes, Salomo, ketika dia mundur, tidak ada waktu, waktu untuk menyeberangi Laut Merah. Ketika dia memberi mereka waktu, mereka mengejek, ayah yang marah dihukum tanpa ampun, begitu juga ayah di surga. Hei, putri, halo ibu, saya beritahu Anda, Anda menghabiskan banyak waktu dalam doa dan duka untuk orang yang Anda cintai dan untuk seluruh dunia. Selesai tanggal 19 Mei tahun 2020. Ibu mengajarkan, kamu bawa saja untuk dibaca. Mereka mengejek saya. Jangan pedulikan mereka itu hadiahku. Ini dia gadis. Misa tidak lagi dihadiri anakku tercinta. Karena bedak tubuh suci tidaklah murni. Dan pendeta saya tidak lagi mematuhi hukum saya. Dan ajaran ayahmu telah diubah dan kamu tidak menghormati dewa ayahmu. Sekarang Anda hanya menganggap Tuhan sebagai ayah biasa sebagai kardinal gereja lain dan setara satu sama lain. Tuhan mengetahui segala sesuatu. Tuhan tahu semua yang mereka lakukan. Dan sedang mempersiapkan segalanya untuk kedatangan Tuhan dunia. Bumi akan dibersihkan oleh api dari surga. Sekarang tidak ada waktu untuk urusan duniawi. Setiap orang yang mengetahui rasa takut harus segera bertobat dari dosa-dosa mereka dan kembali ke Bapa surgawi mereka. Memohon belas kasihannya untuk mengampuni dosa, selamatkan jiwamu. Wahai anak-anak dunia, jangan keras kepala lagi, kembalilah. Anak-anak, tutup pintu untuk banyak berdoa, tidak fokus pada makan, berpuasa dan matikan dirimu, karena waktu habis, apakah kalian mengerti? Saya tidak ingin kehilangan anak-anak saya, hatiku hancur karena kamu tidak mendengarkanku. Dalam waktu sesingkat itu Anda tidak akan punya waktu untuk bertobat. Anak-anak kembali, silakan datang kembali. Di tahun 2020 ini saja,
Tuhan sang ayah marah ketika hari apa tidak bisa tahu. Selama bertahun-tahun Tuhan memberi saya waktu untuk menunggu Anda. Anak-anak, dengarkan aku. Saya tidak ingin kehilangan anak-anak saya. Saya mohon padamu. Jangan remehkan ibu lagi. Tolong beritahu banyak orang tentang hati seorang ibu yang mencintaimu tanpa batas. Halo ibu putriku tersayang. Anda juga tidak percaya pada buku Zaman Baru, Langit Baru dan Bumi Baru, Segel Kain Kafan Palsu, Kitab Kebenaran, Kampanye Doa. Kitab Kebenaran bukan dari Bapa Surgawi. Berpuasa dan matikan dirimu. Jaga kebersihan diri Anda. Meninggalkan kesenangan berdosa, berbohong, berpura-pura dan menangisi dosa-dosamu yang telah menyebabkan ibu dan ayahmu sangat sedih. Walaupun demikian, tetapi orang tua tidak dapat meninggalkan anak-anak mereka. Ibu memohon agar anak-anaknya kembali. Kembali berdoa tanpa henti, banyak berdoa. Karena dosa-dosamu meluap seperti sungai dan gunung. Anak-anakku, luangkan waktu untuk menutup pintu dan berdoa rosario. Hormati belas kasihan anakku Yesus yang terkasih untuk pengampunan. Jadi tolong sebarkan berita ini kepada semua orang sehingga mereka dapat segera kembali ke belas kasihan Yesus, satu-satunya putra surga yang meninggal dengan polos untuk menyelamatkan Anda. Saya mohon Anda untuk mendengarkan saya. Jangan keras kepala lagi. Jangan keras kepala lagi. Berbahagialah mereka yang percaya kepada firman Yahweh tanpa melihat, dan dosamu akan diampuni. Tolong lakukan seperti yang saya suruh. Halo anak-anakku sayang. Pesan nomor 4 hari 3005/2020. Ayah menyuruhku menulis pesan mendesak. Putri kesayangan ayah, bawa pesan ayah dan ibu saya yang suci ke Uskup Agung Anda, dan Uskup Agung di sana menerbitkannya di seluruh paroki, paroki kecil untuk berita mendesak, untuk menyelamatkan jiwa anak-anakku. Jika Anda tidak mengikuti instruksi ayah Anda, aku akan mengirimmu ke kedalaman neraka selamanya. Dan harus memutarnya berulang-ulang agar anak-anak kecil saya dapat mendengarnya dengan jelas, untuk menyelamatkan anak-anak saya, dan didistribusikan ke keuskupan untuk segera dieksekusi oleh para uskup. Imam yang tidak melakukan apa yang saya katakan akan dihukum dengan neraka abadi, dan kemudian dicetak untuk setiap keluarga. Kalian semua, lakukan dengan cepat, tidak ada waktu tersisa. Halo anak-anakku yang hilang. Nabi Maryam mengumumkan selesai menulis pada tanggal 30 Mei tahun 2020. Pesan nomor 5 tanggal 31 Mei tahun 2020. Ini dia gadis, pemurnian duniawi Anda tidak akan melambat lagi, karena Bapa Surgawi sangat marah, karena anak-anak manusia hanya ingin membunuh satu sama lain. Mereka bersenang-senang ketika mereka kelaparan dan binasa. Bapa Surgawi tidak tahan melihat manusia menambahkan dosa, hati iblis. Kemarahan Tuhan sangat marah, Anda mengerti dan sampaikan pesannya. Pesan nomor 6 tanggal 1 Juni tahun 2020. Ini dia putriku tercinta, apa kau tahu betapa sakitnya hati ayahku? Ayah saya di surga menegur saya karena tidak dapat melakukan apa yang ingin saya lakukan. Saya menegur Anda karena tidak membantu saya. Air mata ayah mengalir air mata darah. Berduka untuk anak-anak dan berduka untuk ayahku. Saya sangat berduka. Saya berduka untuk anak-anak saya yang sangat saya cintai sehingga saya tidak dapat membawa mereka ke rumah saya. Tetapi sekarang api Allah Bapa akan turun ke bumi. Seluruh dunia dimurnikan. Seluruh bumi berakhir di ujung dunia. Memurnikan domba dan kambing. Dan Anda tidak akan mendengarkan. Tetapi berbalik. Ayah dan ibu suci aku mencintaimu dan menangis air mata darah di mana-mana. Pemimpin gereja saya sekarang adalah setan munafik yang menyesatkan perahu gereja saya dan kardinal, uskup agung, uskup, pendeta yang buta. Jiwanya dimakan setan, mengikuti kemewahan, uang, kekuasaan, jabatan. Mereka menghargai orang kaya, membenci orang rendah hati dan rendah hati. Anda telah memilih dan menguduskan tangan Anda, berhak untuk berkorban kepada Tuhan Sang Ayah. Tetapi sekarang Anda menganggap misa sebagai hal yang sepele. Menurut hukum Anda menjabat untuk menghormati ego Anda. Di tempat saya menghormati, saya tidak akan membiarkan Anda mencibir bibir Anda dalam kemunafikan, meninggikan Anda, merendahkan diri. Dan di tempat penghormatan saya,
Anda tidak boleh menampilkan nyanyian dan tarian. Berpakaian harus sederhana, rapi dan bijaksana. Saya menegur Anda, Anda dan domba Anda, bertobat atas dosa-dosa Anda, memohon belas kasihan ayah saya, menangis dan memohon ampun. Sekarang misa ayah saya tidak lagi diterima. Untuk saat ini ayahku telah datang. Anak-anak, bertobat dan mohon saya untuk berdoa memohon belas kasihan dengan orang tua saya. Berdoa rosario banyak dan banyak sehingga Anda akan diselamatkan. Bukan ke dalam api neraka yang kekal, ayah sudah dekat dan sangat dekat sekarang. Anak-anakku yang hilang, penuh dosa, haruskah aku memohon padamu selamanya? Oh putriku, aku sangat sedih, ayah sangat sedih, aku harus mati dalam kematian yang tidak bersalah dan menyakitkan untuk menyelamatkanmu. Tetapi kamu memandang rendah aku seperti itu, anak-anak. Ayah menyapa putri kecilnya, putri Maria mencintainya kebapaan. Saya salut dengan anak-anak saya yang hilang. Saya menulis tanggal. Ya, saya menulis tanggal 1 Juni tahun 2020. Bawa kata-kata saya ke rumah Uskup Agung untuk menyampaikan pesan itu. Pesan ayah, setiap orang yang tidak melakukan apa yang dia perintahkan harus berdiri tepat di hadapan ayahku yang ada di surga yang hidup selama-lamanya. Pesan nomor 7 tanggal 23 Juni tahun 2020. Anak perempuan, saya menulis baris-baris ini untuk Anda ajarkan kepada saya untuk menghargai. Putri, katakan padanya untuk memberitahunya, jangan menyinggung hati ayahku, anakku sayang. Dia mengkhotbahkan anak-anak manusianya menjadi kehampaan, api penyucian, neraka disiksa oleh siapa yang mendengarkannya. Jangan menyinggung hati suci saya lagi. Jangan mengatakan bahwa tubuh kita adalah bait Allah. Juga setan tidak berani mengatakannya. Jangan menghinaku lagi. Aku sangat kesakitan. Jangan membawa anak-anak Anda ke jalan yang salah. Belajar memahami dengan hati-hati. Jika ada yang mendengarkannya maka setan akan merasukinya. Belum lagi segel, kitab kebenaran, pesan dari surga. Setan berpura-pura menjadi ayahku, anak-anakku. Berhenti menyuruh mereka pergi ke misa di penghujung hari. Jangan sampai Anda berkolusi dengannya dan pergi ke neraka. Lepaskan segel buku yang telah ditetapkan untuk dibuka pada jam terakhir ini. Mundur dari kota. Menjauhlah. Puasa. Tinggalkan semua skema duniawi dan selalu kenakan rosario saya di leher Anda dan salib Tuhan yang tersalib, yang mati untuk dosa-dosa Anda. Dan sujud untuk berdoa. Mari berorganisasi di rumah setiap hari, setiap jam, rosario. Berdoalah untuk belas kasihan Tuhan. Putraku terkasih akan menyelamatkanmu. Anak-anak, dengarkan dan lakukan hal yang sama. Anak-anak, bukalah hati dan pikiranmu. Jangan sakiti hatiku sayang. Jam di surga telah tiba. Ibu menangis untuk anak-anaknya. Anak-anak, dengarkan instruksi ibumu. Hai anak-anak, halo putri ibu. Yesus, ayah di sini putri, saya katakan, ya, segera sampaikan kepada semua orang firman ayah surgawi Anda untuk menyelamatkan Anda. Bertobat dan bertobat, mendesak-mendesak, lakukan apa yang ibu suci, perawan Maria ajarkan untuk menyelamatkan jiwamu. Jangan sampai terlambat karena waktunya telah tiba. Hari ayah yang benar telah tiba. Aku salut padamu, menunggumu untuk segera kembali padaku. Saya harap Anda segera kembali kepada saya. Pesan nomor 8 tanggal 24 Juni tahun 2020. Ibu halo putri, ya, ini dia gadis. Gadis ini berkata bahwa menghukum setiap tempat itu tidak benar. Jangan dengarkan. Kamu harus bersiap-siap untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan, yang juga merupakan akhir dunia. Anak-anak, dunia tidak ada lagi. Hanya api penyucian dan api neraka. Tidak ada 1000 tahun, hanya kerajaan surga di surga pada tahun 2020. Wanita ini perlahan terbawa oleh kabar baik, karena dia tidak bisa membaca dalam bahasa roh untuk sembuh. Adapun misa, tidak lebih, percayalah. Berdoa dan berdoa terus-menerus dalam keluarga Anda. Anda pergi ke kuil itu, ia menjemput Anda, menarik Anda dari sana, tidak membiarkan Anda kembali. Dia telah menandainya di buku hitamnya. Dia akan mengambil anak-anak itu apapun yang terjadi. Aku tidak bisa menyelamatkanmu lagi. Aku sangat sedih.
kalian tidak mendengarkanku. Ibu pun meminta Bapa Surgawinya untuk datang lebih cepat. Salah ibu, tolong pelan-pelan, makin rugi. Apakah Anda memberitahu mereka? Bu, cukup sudah, aku sedih. Aku sangat sedih harus mengatakannya pada putriku. Tempat pengusir setan bekerja, bukan milik ibu. Siapapun yang pergi ke sana percaya itu akan kehilangan jiwanya. Anakku, apakah Anda tahu apa yang harus dilakukan? Karena Tuhan menghormati kebebasan yang Tuhan berikan kepada mereka, tetapi mereka tidak bijaksana. Terus melihat gereja di Roma, di mana kepala gereja Yesus, anakku, sudah diduduki oleh setan. Anda menyadari keadaan gereja hari ini. Sekarang saya meminta Anda untuk banyak berdoa, banyak untuk menyelamatkan jiwa-jiwa bagi saya dengan rosario saya. Kamu terus-menerus berdoa untuk belas kasihan anakku yang paling suci agar kamu bisa diselamatkan. Ingatlah untuk selalu memakai kalung di leher Anda dengan salib bahwa Yesus telah mati untuk Anda. Hai anak-anak, hari kedatangan seluruh dunia akan segera datang. Tidak ada yang selamat. Dengarkan aku, Yesus. Ayah di sini, putri. Saya katakan, ya, pemurnian tidak bisa dihentikan lagi. Waktunya telah tiba. Anak-anak, dengarkan kata-kata Ibu Suci, Perawan Maria, yang selalu mencintaimu. Anda telah memahami hati ibu saya telah memberitahu banyak dan banyak. Pesan nomor 9 tanggal 29 Juni tahun 2020. Nabi mengumumkannya 244 Tambin Street, Quarter 1 Tampu Road, Distrik Tuduk, Kota Ho Chi Minh, diumumkan oleh budak cinta Tuhan. Ayah beritahu aku putri, umumkan kepada semua orang bahwa hari Tuhan yang benar ayahku akan turun ke bumi Agustus tahun 2020 ini di bumimu. Anak-anakku bersiaplah untuk bergegas, berdoalah terus menerus sekarang juga. Anda bersujud untuk memohon kepada ayah Anda dan hidup dalam kesucian untuk menerima ayah dan ibu Anda yang suci untuk menyambut Anda pulang pada hari ibu Anda. Percaya dan percaya kata-kata putriku, Nabi khusus ayahku telah memilih. Jangan memandang rendah putri Anda yang malang yang kaya akan kasih sayang terhadap kemanusiaan. Melalui putri ayah, biarkan aku menelepon untuk menyelamatkanmu. Mereka yang dengan setia mencintai ayahnya, bergegas dengan segenap hati dan jiwanya untuk memberi kepadanya. Mohon ayah, ayah dan ibumu yang suci menyambutmu di surga. Pada hari kebenaran adalah hari penghakimanmu. Dosa-dosamu mencapai surga, tetapi karena saya kaya akan kasih sayang untuk Anda, tapi memohon dan memohon padamu, saya tidak menerima dosa-dosa Anda tetapi mengampuni Anda dalam waktu singkat ini. Ayah juga mencurahkan belas kasihan, maka lakukanlah. Anda tidak boleh pergi ke api penyucian, berapa banyak Anda akan menderita dalam api neraka. Anak-anak bodoh ayah, putri, tolong beritahu ayahmu segera. Jangan lambat kehilangan jiwa, perempuan harus berlatih sekarang. Saya katakan, ya. Lalu ibu bilang itu aku. Aku bilang ya. Ibu mengajarkan, dengarkan ayahmu Yesus Raja Cintamu. Berlatihlah segera setelah semua orang tahu untuk mempersiapkan jiwa Anda. Engkau harus terus-menerus bertobat, menangislah untuk dosa-dosamu dan mohonlah padaku. Memohon setiap jam, per jam, karena dosa-dosamu mencapai surga. Pikirkan lagi, anak-anak, hukuman seperti itu untuk kesombongan malaikat pertama. Karena Yesus anakku terkasih, korban untuk menebus dosa-dosa Anda, sehingga Anda diberikan indulgensi yang besar dan besar. Selamatkan jiwa Anda ke surga untuk selama-lamanya. Anda tidak dapat menggambarkan betapa bahagianya kerajaan surga. Saya telah membuatnya jelas bagi Anda untuk mengerti. Ibu adalah ibu rekan penebus, menyelamatkanmu pada hari pengangkatan jiwa dan raga ke surga. Jadi, ayo lakukan sekarang, anak-anak. Saya mencintai anak-anak saya yang bodoh. Halo mama anak-anakku yang bodoh. Halo putri ibu, saya menulis dengan sangat mendesak. Saya menulis tanggal 29 Juni tahun 2020. Saya menyarankan Anda lebih banyak di sini. Anak perempuan harus menulis nama mereka, nama suci Anda, alamat tempat tinggal saya. Pesan Anda memberi saya kata-kata Anda dan Yesus turun dari surga ke umat manusia untuk menyelamatkan umat manusia. Anak-anak, dengarkan aku, konsisten setiap jam menurut hati mereka.
Mereka ingin kembali ke ibu mereka. Anak melakukan hal yang sama. Pesanmu, 10 tanggal 7 Februari tahun 2020. Di sini saya menulis. Saya bilang iya, ini bukan ayah. Siapa itu? Ayah sayang. Itu adalah seorang pria yang menyamar sebagai ayahnya. Mereka masokis. Mereka mempermalukan ayah mereka. Mereka berbicara kotor. Menjijikkan. Menjijikkan, tidak pantas menjadi seorang ayah. Itu mempermalukan ayah yang adalah orang seperti itu. Putri, tolong maafkan ayahmu. Oh, saya menderita. Saya harus mempermalukan diri saya sendiri dengan dunia yang dibencinya. Itu merendahkan nama ayahnya sehingga dia harus menderita kehilangan moralitas manusia. Di sana aku melihat hatimu menderita 1000 jarum menusuk hatimu. Putri, tolong benarkan ayahmu sekarang. Sekarang saya memiliki seorang putri untuk menjernihkan pikiran saya untuk ayah saya. Lakukan ini untuk saya sekarang. Ayah lembutlah. Putri ayah terlalu pintar. Bertahun-tahun yang lalu, tidak ada yang tahu bahwa ayahnya terkena serangan jantung yang dideritanya. Maafkan ayahku. Halo ayahku tersayang. Anak perempuan, ayah di sini nak, membuat alasan untuk ayah. Setiap kali saya berhubungan dengan siapapun, ibu suci saya, perawan Maria, selalu ada di sisi saya. Orang tua sangat sedih, ayah dihujat itu memalukan. Orang tua sedih selama bertahun-tahun sekarang. Sekarang lakukan ini untukku, agar orang tua bisa mengurangi kesedihannya. Mohon informasikan ke seluruh dunia, apakah roh jahat itu memfitnah. Dia mempermalukan ayahnya, menjadi ayah yang tidak layak disembah gereja. Dan biarkan murid-murid saya memandang rendah saya dan tidak mematuhi ajaran saya. Dan para imam yang memberikan tubuh dan darah mereka seperti denominasi lain dan telah kehilangan martabat mereka sebagai guru bagi anak-anak mereka. Dan para pendeta juga hidup seperti itu. Putri segera lakukan untuk ayah. Saya telah bertahan dengan sangat baik sebelumnya. Kenapa kau tidak memberitahu siapapun? Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang peduli. Saya hanya berpikir ayah saya adalah orang seperti itu. Sungguh memalukan bagi ayah yang tidak layak menjadi seorang ayah. Jadi anak perempuan tolong ayah. Anak perempuan. Lebih khusus karyanya. Kelembutan Yesus, Tuhan dan aku. Pesan cinta yang penuh belas kasihan. Yesus berbicara kepada jiwa, hidup sejati di dalam Tuhan. Aku menemukan, mereka berbicara tanpa ibu dan ayah suci mereka dengan mereka. Itu bukan ayah, putri. Putri melakukannya sekarang. Bu, putri. Ya, apakah itu ibu? Ibu adalah seorang ibu. Aku adalah ibumu Yesus yang penuh belas kasihan. Putri tolong jelaskan, bersihkan semua ini untuk ibu. Mereka hanyalah roh kafir yang dengan sengaja berusaha menghancurkan gereja, memfitnah anakku sayang. Jadi tolong lakukan ini untuk saya sekarang. Maaf sudah terlambat, waktumu hampir habis. Tapi semua orang ingin menjunjung tinggi martabat manusia. Bukan, hanya manusia yang tidak memiliki otak manusia. Ayahmu rendah hati, karena dia adalah anak dari ayah. Tetapi teladan anak dari ayah itu buruk. Para imam gereja juga memandang rendah dan melakukan hal-hal yang buruk, juga karena kejahatan yang menyebar untuk menghancurkan gereja. Ada perubahan bahwa akhir dunia akan datang dan sudah sangat dekat di tahun 2020 ini. Tolong bantu ibu. Ya. Halo ibu putri. Ya, aku salut padamu ibu. Ayah hanya tertarik pada yang rendah hati, lebih miskin. Ayah tidak melihat ke orang yang bergetar dalam kontak dengan kegembiraan. Menggelikan adalah setan. Saya melihat hantu itu sangat bagus. Orang buta tidak ada yang tahu. Ini dia gadis. Membuat alasan untuk ayah. Setan jahat. Itu tidak berperasaan. Itu membuatnya menulis ayah yang memalukan. Menghujat saya sehingga gereja saya menjadi tidak penting. Kepala gereja yang mengingini wanita dunia, duniawi. Jadi itu sebabnya ajaran pendeta saya adalah menganggap normal untuk melakukan kontak dengan lawan jenis dan kemudian pergi ke titik di mana gereja saya mudah hilang. Tidak instruktif, tidak ada yang murtad, baginya Yesus tidak berharga. Seperti dia, begitu juga kita. Itu normal, di sana, itu dia. Apakah putrinya mengerti apa maksud ayahnya? Ya, saya mengerti. Ayah.
Jadi tolong beritahu seluruh dunia tentang ketidakbahagiaan saya. Saya hanya mengatakan bahwa semua hal kotor ini dipentaskan oleh setan agar gereja Anda tampil seperti itu. Saya berbicara dengan semua orang, selalu dengan ibu dan ayah saya bersama saya. Apakah Anda melihat bagian manapun tanpa ibu? Tidak ada anak. Dicatat oleh budak cinta merah muda lembut, kejeniusan sastra Maria Peter, untuk waktu yang cukup lama, dari 1918 hingga sekarang. Beberapa karya dikaitkan dengan wahyu Yesus, tetapi sebenarnya adalah karya setan. Dipentaskan untuk mempermalukan Tuhan, itu serius menghina, harus dikatakan, menghujat, termasuk karya Satu Jiwa oleh Saint Teresa dari Kanak-kanak Yesus dengan kutipan kartu undangan. Tuhan yang Maha Kuasa menciptakan langit dan bumi, mengatur alam semesta, Anda dan perawan suci Maria, Ratu Surga, dengan hormat membawa kabar baik untuk membuat Anda lebih bahagia bahwa Pangeran Yesus adalah putra sulung kami, Raja segala Raja, Penguasa segala Tuhan, menikah dengan Nona Teresa, putri buyut Martin yang sekarang menjadi ratu, seorang ratu kuat yang memerintah atas semua negara Jerman, Raja Yesus memberikan sebagai berjuris seperti bayi Yesus, kematian mesianik. Oleh karena itu, Sang Ratu dihormati dengan dua gelar agung ini, Teresa of the Child Jesus dan the Face of the Saint. Kami tidak mendapat kehormatan untuk mengundang Anda ke pernikahan yang dirayakan dengan hikmat di Gunung Karmel pada tanggal 8 September tahun 1890. Hari itu hanya dihadiri oleh Istana Surgawi. Setidaknya kami mengundang Anda untuk menghadiri prosesi mempelai wanita yang akan menjadi dirayakan besok, hari akhir dunia. Raja Yesus turun dari surga dengan keagungan dan cahaya di atas awan, menghakimi yang hidup dan yang mati. Kami tidak ingin mengatakan tanggal dan waktu tertentu, meminta Anda untuk bersiap dan selalu waspada. Dan karya lain dengan kata-kata seperti, Nyonya Ayah, aku akan menikahimu dengan senang hati, Duh, tapi sampai sekarang, Allah dibuktikan menjelang akhir dunia. Pesan nomor 11 tanggal 4 Juli tahun 2020. Ayah mengajar anak-anaknya, ada pesan. Yeah, ini aku, ayah. Bertobatlah terus-menerus. Anak-anak, sudah tidak bisa diubah lagi guys. Tidak bisa lagi melambat. Pemurnian juga merupakan akhir dari dunia yang akan memurnikan Anda. Kamu kedinginan. Kamu akan dilemparkan ke dalam api. Sudah terlambat jika kamu menangis dan menangis. Saya memohon dan memohon kepada Anda. Apakah Anda tahu betapa sakitnya saya? Anak-anak keren, apalagi yang bisa saya katakan? Saya melihat Anda tidak peduli sama sekali. Anak-anak saya yang bodoh. Hatiku hancur saat kau memperlakukanku seperti ini. Itu ibu, putri, ya bu, anakku, tolong bawakan kata-kata ayahmu kesakitan, mengeluh. Apakah anak-anak saya memandang rendah saya seperti itu? Ayahmu mengetahui semua hal di surga. Dan tidak bisa lagi melambat karena kamu menjadi semakin keras, dingin, tidak lagi menghormati ayahmu, termasuk pendeta, pendeta, semuanya hilang. Ibu berkata misa sudah tidak ada lagi, setan telah pergi ke setiap kuil. Hari ayah yang benar harus datang. Saya mohon Anda untuk bangun. Saya mohon Anda memanggil Roh Kudus untuk mencerahkan Anda. Serahkan semua harta duniawimu. Berdoalah setiap jam. Setiap jam dengan rosarioku dan belas kasihan putraku terkasih, darah paling suci dari Bapamu Yesus yang ditumpahkan untuk keselamatan, tebuslah anak-anak, termasuk umat manusia di seluruh dunia. Siapapun yang berteriak kepada saya berulang kali, saya menyelamatkan kalian semua. Anda harus selalu memakai rosario saya dan salib Tuhan yang menebus Anda. Anak-anak, wahai anak-anak ibu yang bodoh. Ibu saya dan hati suci saya menunggu Anda setiap hari, setiap jam. Waktu hampir habis. Jika kamu ingin kembali ke ibumu, lakukan dengan cepat. Saya menyapa putri saya. Pesanmu, 12 tanggal 4 Juli tahun 2020. Ayah memberi tahu putrinya. Ya, putriku. Tolong tuliskan klarifikasi. Kisah pendeta buta. Baca surat, kebaikan Bapak. Milik siapa? Saya menegur penulis ini. Pendeta buta. Bodoh dan bodoh.
mereka mengejek ayah mereka, gereja mereka. Ayah yang harus kita pelajari untuk mencapai tujuan, menjadi diaken, mendidik domba. Tetapi melihat bahwa domba tidak memiliki teologi, sekolah pascasarjana, tetapi mereka mengakuinya. Itu mengolok-olok hal-hal yang konyol, cabul, dan kotor dalam jiwa yang kita pelajari untuk menerima perintah suci. Oh, dari Vatikan banyak generasi di seluruh dunia menyembah apa? Menyembah wanita promiskuus. Oh, para gembala buta membusuk. Anak domba yang setia telah melihat najis. Najis yang menghujat Bapa Surgawinya. Ayah adalah seorang ayah yang hebat dan sangat baik yang mereka hujat atas nama ayah mereka. Tapi anak-anak ayahnya bodoh. Bodoh sekali. Dari Vatikan ke bawah, disihir oleh kejahatan. Kepalanya gelap dan tumpul. Tetapi dia mengajarkan kehidupan domba yang malang dan bodoh, tanpa kemampuan untuk belajar. Tetapi hatinya cerah, pikirannya luhur. Tetapi pada akhirnya, tetapi jika waktunya tepat, itu harus memunculkan kembali hierarki dari atas ke bawah. Dari dulu hingga sekarang, karya-karyanya, kebaikan ayah, kasih Yesus yang lembut, di hati Tuhan, Yesus berkata kepada jiwa, jiwa Dewi Suci Teresa Baby Yesus, kehidupan sejati dalam Tuhan, Nyonya Ayah, Tuhan dan aku, pesan cinta yang baik Bel, bukan dari Tuhan, yang dipentaskan setan untuk menghina dan menghujat Bapak. Pesanmu, 13 tanggal 5 Juli tahun 2020. Ayah, ini putriku, ucapkan semua karya yang kuberikan padamu dan ucapkan kata-kata yang kuberikan padamu untuk ditulis hari itu. Tolong beritahu saya dengan jelas ketidakadilan yang diderita ayah saya selama hampir 1000 tahun. Ucapkan kata-kata yang saya berikan kepada Anda untuk menulis tentang karya-karya itu. Tolong buktikan ayahmu dengan jelas. Saya senang Anda melakukan ini untuk saya, serta mengatakan penulis sesat seperti itu. Apakah mereka membuka hasilnya? Anda para pendeta, gembala gila telah kehilangan jiwa Anda karena kejahatan. Kata orang tua saya, misa sudah tidak ada lagi. Saya sudah tidak hadir lagi. Tapi mereka tetap memuji bibirnya seperti berada di panggung keramaian yang memuji. Anda gila dan pergi ke sana, jangan sampai Anda berkolusi dengannya dan menjadi keras dan tidak berperasaan. Ayah berkata harinya telah tiba. Anda tinggal di rumah berdoa dan berdoa setiap jam untuk keselamatan Anda. Mengapa Anda tidak mendengarkan saya? Apakah kamu tidak ingin pergi ke surga? Maka Anda akan melihat kemana Anda pergi. Berapa lama Anda harus mengemis anak-anak Anda? Apakah Anda mengerti maksud Anda? Anak-anak, ayah menangis. Menangislah untuk anak-anakmu yang bodoh. Ini adalah kata-kata ayahku yang turun dari surga untuk menyelamatkanmu. Ibu di sini putri. Ya, saya tidak tahu harus berkata apa lagi. Wahai anak-anak, bumi telah dibakar ke dalam api. Aku mencintaimu anak-anak. Ibuku mengajariku bahwa tidak ada yang sulit. Tapi kenapa kamu tidak tahu takut akan api? Putriku, duniamu akan segera berakhir. Tepat pada waktunya untuk hari ibu. Lakukan saja. Tidak sulit. Hanya hidup suci. Berdoa terus-menerus. Berpuasa dan bermati raga. Sebentar saja. Tuhan Bapa sangat ketat. Dosa harus dihukum. Tidak bisa diampuni. Ayah sangat adil, tetapi karena cinta dan keinginan saya untuk menyelamatkan Anda, saya memohon kepada Anda. Kamu juga acuh tak acuh dan dingin, jadi kamu tidak peduli. Jangan takut. Maka Anda harus menerima hukuman Anda. Ayo, halo putriku. Ya, aku salut padamu ibu. 01:50 tanggal 5 Juli tahun 2020. Pesan nomor 14 tanggal 6 Juli tahun 2020. Jam 3. Ibu di sini putri. Ya bu, putriku, akhir dunia telah tiba, tetapi anak-anak saya hanya diam saja dan tidak banyak berubah. Sangat sedikit, sangat sedikit. Bu, hanya ada satu orang di kantor Uskup Agung yang memiliki pesan mendesak, kamu taruh nabi di atas sana. Ibu, tidak, kata ibu. Ibu tidak bisa memilih, tidak ada yang layak menerima kata-kata surgawi dari seorang ibu dan anak kesayangannya. Mereka tidak pantas mendapatkannya. Tapi kemudian, bu, mereka mendengar. Sayang,
Saya mengerti itu, tetapi perintah Dewa Ayah dan Ibu memberi pesan yang sangat jelas. Mohon, mengapa ini terjadi? Nyata, saya melakukan kesalahan. Saya meminta untuk memperlambat. Mereka menjadi lebih keras dan lebih keras. Ini sudah saat terakhir ini dan mereka masih acuh tak acuh. Saya benar-benar tidak mengerti orang dunia. Apakah mereka tidak takut api neraka? Anda pergi ke kuil Anda. Semuanya sudah diambil alih. Oh, anak-anak yang tersesat. Bangunlah, anak-anakku. Aku minta maaf untuk kalian anak-anak. Percayalah pesan saya. Saya meminta para nabi anak-anak saya menuliskan kata-kata dari surga untuk menyelamatkan Anda. Anak-anak melakukannya sekarang. Saya ingin menyelamatkan anak-anak saya. Ini putriku. Ya, Pak. Tolong beritahu semua orang bahwa anak-anak saya tahu apa yang Ibu Suci Anda ajarkan kepada saya. Ayah saya sangat marah. Butuh 3 hari yang gelap untuk kembali. Tetapi ayah saya tidak lagi menerima. Menuduh Anda tidak menghormati Ibu Suci. Dan ayahmu di surga. Aku akan dihukum ke tempat 1000 tahun dan ke tempat keabadian. Pesan nomor 15 tanggal 8 Juli tahun 2020. Halo semua anak-anak, pesannya adalah ayah menantang mereka. Lihat betapa takutnya mereka bisa kembali. Tetapi saya dapat melihat bahwa mereka tidak memiliki rasa takut sama sekali. Ujian ayah untuk mengetahui bahwa anak-anaknya penuh dengan dosa, untuk menghitung anak-anak yang kembali ke ayah mereka. Karena saya ingin menghitung anak-anak saya, tes kepercayaan darurat Agustus tahun 2020 ini. Tetapi sekarang jelas bagi saya betapa anak saya menolak untuk kembali. Sangat sedikit, sedikit. Allah Bapa tidak dapat mengetahui hari, bulan, dan tahun yang mana. Oh, ayah sangat sedih. Jadi ayah bunda tes anak untuk mengetahui statistik anaknya. Tapi anak-anak, persiapkan dirimu seperti yang telah ayah dan ibu suci ajarkan kepadamu. Allah Bapa akan segera jatuh. Ibu di sini putri, saya berkata, ya, sekarang saya tahu bagaimana anak-anak saya. Anak-anakku, aku ingin kamu selalu mempersiapkan hatimu saat aku mengajar. Dan segera, saya menyapa anak-anak saya. Anak-anak, dengarkan saya. Lakukan apa yang telah saya ajarkan kepada Anda. Adapun Misa, anak saya tercinta tidak lagi hadir. Lihat saja kepala gereja di Vatikan dan Anda akan mengerti dan belajar tentang bagian itu juga. Hai anak-anak, pesanmu, 16 tanggal 1 Agustus tahun 2020. Yesus menderita untukmu, putriku yang terkasih, anakku, waktuku telah tiba, anak-anakku sayang, dengarkan aku, jangan pergi ke kuil lagi, aku sudah tidak ada lagi, Anda pergi ke sana, setan dia ada di sana, tidak ada lagi pengorbanan domba, hanya ketidakmurnian yang telah mereka terapkan. Dan telah melakukan mantra para dewa. Anda tidak makan hal-hal yang najis. Maka itu membawa Anda ke neraka. Anda telah menjadi keras, mengeras. Anak-anakku, kamu terus berdoa untuk menghormati belas kasihanku dan berdoa rosario untuk menghormati ibumu yang suci. Melepaskan semua kesenangan duniawi yang dibuat-buat dan sementara yang dihadirkannya untuk membujuk anak-anakku pergi. Berdoa terus-menerus kepada Tuanku. Pekerjaan Tuanku akan terjadi suatu hari nanti. Segera. Anak-anakku, para gembala yang merawat anak-anakku buta dan tidak bisa melihat, dari mana kamu mendapatkan tepungmu? Setan itu diteruskan kepada Anda. Anak-anak, bagaimana kamu tidak melihat? Anak-anak saya buta. Saya memanggil saksi dari tanah. Katanya, memiliki karunia untuk membedakan. Bagaimana Anda belajar dari ajaran ayah saya dalam tulisan suci apokaliptik akhir zaman? Anda tidak mengerti. Tolong cari tahu. Tolong komunikasikan dengan hati-hati. Apakah bubuk pemotor itu berasal dari setan? Itu sendiri. Itu sendiri. Apakah kamu menyadarinya? Berhenti sekarang. Berdoalah terus-menerus. Berpuasa dan matikan dirimu. Tinggalkan segalanya. Kenakan selalu rosario di lehermu dan salib patung ayahmu yang disalibkan untuk menyelamatkanmu. Anak-anak bodoh, lakukan ini, dan teruskan. Anak-anak, jangan memasukkannya ke dalam hati. Anak-anak, aku berduka untukmu. Aku ingin menyelamatkanmu. Lakukan sekarang.
Waktu ayahku telah tiba. Waktunya telah tiba. Saya Yesus Kristus, anak Allah. Saya selalu hadir dan tidak ingin kehilangan Anda. Aku mencintaimu, anak-anakku. Apa yang harus kulakukan untuk membawamu ke rumahku? Anak-anak, lakukan apa yang ayahmu katakan. Bapa Surgawi tidak melambat lagi. Mari kita lakukan segera di hari-hari yang tersisa. Hari-hari yang singkat. Tulislah. Aku ayahmu dan putri perawan Maria yang mencintaimu. Masih memohon untuk menyelamatkanmu. Bersiaplah sekarang. Saat Tuhan telah tiba. Halo anak-anakku yang bodoh. Pesan nomor 17 tanggal 10 September tahun 2020. Wahyu Allah Bapa telah turun dari surga untuk mengajar anak-anak umat manusia. Aku adalah ayah dewa yang mengajarimu di sini. Wahai anak-anak, tolong kembalilah selagi aku masih menerima permintaanmu, bahwa kamu membenci Tuhanmu. Hari hukuman telah dekat, apakah kamu kembali? Murkaku yang kamu benci, putra yang saya pilih untuk diumumkan untuk menyelamatkan Anda, dan Anda membencinya. Di mana Anda pernah melihatnya? Tuhan yang kamu benci. Segera bertobat, minta maaf dengan cepat. Saya adalah ayahnya. Saya Raja Langit dan Bumi. Alam semesta, langit dan bumi, yang harus saya bicarakan dengan Anda. Ini di sini, betapa sungguh-sungguh saya memohon. Mereka juga tidak bisa menyelamatkan mereka. Ya, saya salut kepada Anda Tuhan. Ayah saya mengajari kami. Gadis kecil, saya memilih Anda untuk hidup Anda. Tidak ada yang mengerti berapa banyak kesulitan anak saya. Saya ingin pergi ke orde religius tetapi saya tidak bisa. Yang Anda berikan kepada saya berkali-kali, mohon banyak berdoa. Yesus mengajar. Saya salut padamu, Ayah. Saya Ayah Yesus yang selalu mencintaimu. Umumkan apa yang telah saya tulis untuk Anda. Bicaralah tentang tempat berlindung itu, agar mereka tidak pergi ke sana. Mereka tidak perlu menyiapkan apapun. Berlindung di tempat keluarga Anda, di mana hatimu berpaling kepadaku. Di hati suci saya dan di ujung ibu suci Anda. Tolong lakukan seperti dalam pesan yang saya berikan di Vietnam. Tolong lakukan hal yang sama. Anak-anak, selalu hormati belas kasihku dan berdoa rosario untuk menghormati ibumu. Ketika itu terjadi pada saya, Anda siap. Anak-anak, jangan dengarkan pesan yang bukan dari ayahmu, yang anaknya ditipu oleh mereka. Anak-anak ke tempat penampungan. Anda berada di sarang, dianiaya, anak-anak harus divaksinasi, chip yang ditanamkan. Mereka akan mengarahkan Anda sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Jika Anda tidak melakukannya, Anda akan ditembak mati, maka Anda tidak dapat melarikan diri. Apakah Anda tahu itu mengendalikan Anda? Apakah Anda akan dikendalikan olehnya? Pada pemilihan itu menjatuhkan presiden Anda. Karena Anda telah dikendalikan olehnya menurut kehendaknya, maka negara Anda adalah miliknya, termasuk mereka yang memperebutkan kekuasaan seperti yang Anda ketahui, memiliki Obama, ada Cina, ada nama-nama anti-Kristen, itu mendominasi dunia. Negara Anda akan sangat menderita. Saya katakan Anda mengerti trik mereka, apakah kalian mengerti? Anak-anak, jangan dengarkan dia berpura-pura menjadi ayahnya. Tidak ada nabi di barat. Apakah kalian mengerti? Anak-anak melakukan mendengarkan anak-anak. Halo anak-anakku yang bodoh. Halo untuk semua anak-anakku yang bodoh. Aku Ibu Maria yang selalu mencintaimu. Ya, saya Ibu. Sayang, lakukan seperti yang ayahmu Yesus ajarkan kepadamu. Lakukan sekarang. Jangan sampai mereka tertipu oleh mereka. Mereka menggunakan tipuan meniru ayah mereka dan menggunakan kata-kata palsu. Mereka gunakan untuk mengontrol anak-anak, mengendalikan anak-anak, maka Anda akan menderita seperti yang saya katakan. Dan juga untuk jiwamu, juga miliknya, anak-anak melakukannya. Jangan percaya apapun lagi. Anda hanya mempersiapkan seperti dalam pesan yang saya berikan kepada Anda. Anak-anak bersiap-siap, kedatangan Bapa segera. Halo anak-anakku, ya, aku salut padamu Ibu. Allah Bapa pada tanggal 10 September tahun 2020. Kehabisan. Pesan nomor 18 tanggal 22 September tahun 2020. Nabi mengumumkannya 244 Jalan Tambin, Lingkungan 1, Bangsal Tampu,
Distrik Tuduh, Kota HCM. Oleh Budak Cinta Lembut Tuhan, publikasi Sastra Maria Peter Giovanni Pam. Tanggal 22 September tahun 2020. Saya salut padamu, Ayah. Ini Ayahku Yesus, Ayah bagi Presiden Amerika Serikat untuk terus bekerja. Anak-anak jangan khawatir, kekuatan Ayah, siapa yang bisa melewati Tuhanmu? Kamu tidak berpikir bahwa, apakah Anda melakukan kejahatan dan ingin itu menjadi milik Anda? Anda pasti lapar dan haus ketika kamu harus hidup, yang tidak sama dengan kematian. Bencana yang saya bawa yang Anda katakan adalah ibu bumi. Anda telah menyembah dewa-dewa jahat, Tuhanmu juga akan jatuh murkaku karena kamu tidak membuka matamu, dan Anda ingin lebih. Apakah Anda tahu dosa yang telah Anda lakukan? Anda menyebabkannya membunuh orang-orang baik yang Anda lepaskan. Anda mengaku menguasai bumi ini. Apakah dunia ini milikmu? Apakah Anda ingin saya menghukum Anda lebih banyak lagi? Murka saya jatuh pada Anda dan Anda masih ingin menguasai dunia. Anda berbaring di telapak tangan saya, dan Anda tidak takut, dan bertobat dari kejahatannya. Orang berpangkat tinggi di bumi dipilih oleh saya untuk mengajari Anda hidup dalam damai. Sekarang dunia akan segera berakhir. Kamu ada di tanganku. Siapa yang saya berikan untuk menggantikan saya agar dunia tetap damai? Anda tahu. Tidak ada yang menang atas siapapun. Apakah kamu mengerti? Jangan berdebat atau berharap untuk apapun. Anda akan menundukkan kepala di hadapan anak-anak yang telah saya pilih. Dan biarkan putriku menyebarkan berita, agar setiap orang cepat bertobat dan tidak berbuat jahat. Tersisa di dunia ini, saya telah memilih Anda untuk membangun negara damai, udah jelas belum? Yang akan terus memimpin pembangunan perdamaian, mengakhiri perang itu, kami telah memilih seseorang untuk terus menjadi Presiden Amerika Serikat. Tidak ada yang bisa melewati keinginan saya, apakah Anda mencalonkan diri untuk pemilihan? Paranoia, delusi Anda untuk menguasai dunia ini. Anda sudah tahu bahwa tidak ada yang bisa melewati saya. Jadi tolong bawa baris ini ke seluruh dunia. Saya menulis nama saya, nama suci Anda, di mana saya tinggal. Saya menulis lebih banyak. Ayah memilih, tidak ada yang bisa membunuh, untuk kekuatan Ayah. Aku perawan Maria yang selalu mencintaimu. Ya, saya ibu. Sayang. Saya juga membawa prasasti ini dan kata-kata Ayahmu Yesus kepada semua orang. Orang tidak lagi mengambil hak untuk membunuh satu sama lain, dipilih oleh Bapa Surgawi. Tidak ada yang bisa menolak dominasi duniawi Anda. Terpilih sebagai Presiden AS terus membawa negara menuju perdamaian. Tenang, tetapi mereka menolak untuk menetap. Tetapi terus berperang, maka dewa yang akan turun ke bumi tidak akan membinasakan siapapun yang masih hidup. Sebentar lagi. Anda, Antikristus, termasuk Obama berdiri di belakang China. Ada Kristus palsu yang duduk di singgasana Ayah, berdiri di belakang China. Ia selalu ingin membunuh orang yang dipilih Ayahnya, tapi siapa yang bisa mengalahkan kekuatan Tuhan? Tidak ada yang bisa menyakiti. Merekalah yang membunuh mereka. Putri melakukannya sekarang, agar orang tidak lagi berdebat tentang memenangkan pemilu atau bahkan ingin saling bunuh. Waktunya sangat singkat, tetapi tidak membiarkan Anda melakukan sesuka Anda. Apakah kamu mengerti? Nama Paus Antikristus. Lalu semua orang mengangkat mereka untuk memberi mereka kesempatan pergi bersama orang-orang yang mencoba menjatuhkan presiden Anda. Biarlah itu menjadi hegemon global. Itu Antikristus. Ibu mengatakan bahwa pahami ini, anak-anak yang menjauhinya dan harus menjauh dari kuil Vatikan itu. Itu telah diplot, bawa jiwamu bersamanya. Adalah setan munafik, coba lagi. Anak-anak, kemana perginya ajaran Ayahku? Dunia ini akan segera berakhir, jangan menyembahnya lagi, wahai anak-anak. Pesan nomor 19 tanggal 23 September tahun 2020. Tanggal 23 September pukul 12 siang, 2020. Aku Ayahmu Yesus. Kataku, ya. Sayang, turunkan kata-kata Ayahku ini dari surga untuk melindungimu. Anda telah memilih Presiden Amerika Serikat untuk melanjutkan pelayanan Anda seperti yang telah Anda pilih. Dan saya memberinya kehidupan yang menyenangkan saya. Ayah memberi karakter, kuat, keberanian luar biasa yang dia pilih sendiri.
yakinlah bahwa Anda akan menjalani kehidupan yang menyenangkan bagi Ayah Anda. Kalian semua menyembah Yesus sebagai Raja di atas segala Raja. Ayahmu selalu peduli padamu. Buat dan doakan banyak doa untuk ibumu. Kedamaian akan ada di tangan ayahmu. Pahami kehendak ayahmu dan lakukanlah. Anak melakukan hal yang sama. Anda akan menang melawan intrik roh jahat yang berniat membunuh Anda. Saya mencintai anak-anak saya yang bodoh. Berikan padaku. Percayakan ayahmu. Halo semua anak-anak. Bu, putri, sayang. Ayah Yesus selalu mengkhawatirkanmu. Semua hal yang ayahku perintahkan kepadaku. Anak-anak, terima kasih ayah. Anakku tersayang, kaya akan kasih sayang untukmu. Dengarkan dan kembali ke kerajaan surga bersama ayahmu. Berdoa tanpa henti saat Tuhan Bapa sudah dekat. Kata-kata baru yang ditulis ibuku untukku. Tolong beritahu saya. Ibumu yang suci selalu menjagamu. Kembalilah ke ibu. Itu akan segera terjadi. Semuanya telah diatur di tangan putraku terkasih, Yesus. Ibumu yang suci hanya mengharapkanmu untuk berdoa dan selalu banyak berdoa. Hidup murni. Saling mencintai dan membantu untuk kembali ke surga bersama ibu mereka. Ibu, halo putri. Halo anak-anakku sayang. Saya salut padamu. Ibu, perawan Maria kita tercinta. Pesan nomor 20 tanggal 26 Maret tahun 2021. Jam 14 sore. Bapa Yesus, di sini saya menulis. Saya bilang iya. Bayi perempuan, ayah ada di sini sekarang. Memohon keselamatan orang-orang yang mengeras, manusia berdosa, tanpa menyadari bahwa mereka adalah orang berdosa. Jadi tidak ada yang memiliki kasih karunia untuk bertobat. Ketika itu terjadi, mereka harus tinggal di tempat panas membakar mereka, menangis tidak bisa diselamatkan. Allah Bapa yang adil, tidak bisa memaafkan mereka yang membenci ajaran ayah mereka, termasuk spesies yang telah Anda pilih, tangan yang dikuduskan, yang diberikan ayah, dan ajaran ayah dan ibu suci turun dari surga, yang mereka benci, mereka tidak peduli, mereka menganggap diri mereka berbakat. Semua orang harus menghormati. Oh manusia yang telah kamu buat, yang sekarang menjadi ular, tetapi menyesatkan anak-anak kecil ayah. Kuilmu sekarang adalah kuil setan. Itu adalah sukacita. Dia mengejar anak-anak ayahnya. Sembahlah itu, ambil. Jiwa orang yang tertipu, sesat, menjalani gaya hidup yang penuh dosa. Orang persatuan, bersama mereka, Anda kembali ke tempat mereka, Anda kembali ke tempat gelap. Dunia ini akan segera berakhir, Anda tidak punya waktu untuk mengemis, apakah kalian mengerti? Dan dunia tidak ada lagi, ayah surgawi yang marah. Dunia tidak ada lagi, dunia tidak ada lagi. Selamanya Anda hanya spesies yang tidak lagi saya lihat. Apakah kalian mengerti? Putri mohon informasinya, untuk menyelamatkan jiwa, yang ingin mereka dengar dan lakukan. Dan mereka akan dipertobatkan. Lihat berapa banyak jiwa yang ingin mengikuti saya. Saya bilang iya. Anak-anak, dengarkan pesan ayah dan ibumu. Perawan Maria kasihanilah kamu. Anak-anak tampil, anak-anak yang sungguh-sungguh. Per jam, setiap jam dengan tulus mohon. Ayah menyelamatkan anak-anak. Yesus memberi hormat kepada anak-anakku yang bodoh. Ya, kami salut padamu ayah. Saya mengajari Anda anak-anak, anak bersatu. Anak-anak membandingkan ayah mereka dengan spesies yang mereka buat. Wahai orang buta, apakah Anda menyingkirkan ayahmu? Hei gadis, ibu biarkan aku menulis kata-kataku. Ibu adalah perawan Maria. Putra ibu dari orang kedua turun ke bumi sebagai manusia, menderita siksaan, mati untuk dosa-dosamu, untuk menyelamatkan anak-anak, anak-anak, dengarkan aku, yang bertindak sebagai pesan anak saya Yesus kepada Anda. Lakukan itu anak-anak. Ayah, pencipta langit dan bumi, siapa yang buatan sendiri, akan menghukum anak-anak. Anda membenci putra saya yang paling suci, adalah Tuhan. Anak akan dihukum. Tuhan sang ayah adalah benar. Ayah marah dengan umat manusia. Ibu dan Yesus menderita karena anak-anakku tidak peduli sama sekali. Kemanusiaan itu sendiri adalah seorang jenius, arogan. Tidak ada rasa syukur dan tidak ada pembedaan oleh kasih karunia Roh Kudus. Manusia bergembira di dunia sementara dari hal-hal duniawi. Manusia tidak peduli.
umat manusia akan selamanya dibakar oleh kegelapan yang panas. Tak terlihat oleh Bapa, tidak menciptakan alam semesta yang diimpikan umat manusia untuk hidup dalam kemewahan. Tidak lagi, ini hari yang sangat baru, anak-anak, hari yang sangat baru, anak-anakku. Saya mohon Anda untuk tidak menghancurkan hati saya dan anak-anak saya tersayang. Anak-anak, mohon tanpa henti, setiap jam anak-anak, itu tidak sulit sama sekali. Setiap jam setiap hari, anak-anak di rumah, keluargamu bersatu kembali mengemis. Ayah ampuni dosamu, apakah Anda tahu bahwa dosa-dosa Anda meluap seperti laut? Anda dibandingkan dengan malaikat pertama. Satu, hanya satu dosa kesombongan. Yang dihukum, maka kamu akan melihat dosa-dosamu. Anak ibu berusaha keras untuk menyelamatkan anak-anaknya. Bapa surgawi marah kepada Anda. Berubah menurut kehendaknya sendiri adalah setan. Dari atas, anak-anak murtad. Ayah tidak bersatu. Dewa Anda tidak bisa sama dengan jenis yang mereka ciptakan. Ayah sudah tidak ada lagi. Bapa surgawi melihat segala sesuatu. Setiap pikiran. Semua yang mereka lakukan. Ayah telah datang. Memohon dengan keluarga Anda. Tidak ada waktu lagi bagimu untuk menikmati dunia. Mohon setiap jam, per jam, anak-anak diselamatkan. Kalau kamu mau pulang sama aku, kalau putriku yang baik, tolong tuliskan tanggal dan tahunnya. Saya bilang iya. Saya menulis pada pukul 15.50 tanggal 26 Maret tahun 2021. Putri kesayangan Mommy, saya berdoa tanpa henti. Pesanmu, 21 tanggal 4 April tahun 2021. Pada pukul 21.30. Tempat eksorsisme. Hei gadis. Saya bilang iya. Tempat ini bekerja untuk kultus jahat Islam. Tidak bekerja untuk orang tuamu. Ya, pekerjaan agama jahat, sayang. Mereka sangat tersesat. Ya, mereka tidak bisa mengenali. Oh rasa sakit ayahku. Anak-anak ayahnya telah didorong oleh mereka. Ayah harus datang sekarang. Mereka masih pergi ke tempat mereka berbaring. Sudah dimakan. Itu tersesat, bukan lagi anak ayah. Yang menurut setan telah dimenangkannya. Tetapi itu tidak mengalahkan kehendak ayahnya, kekuatan ayah. Tetapi sang ayah memberi mereka kebebasan. Dan suatu hari mereka akan dihukum, penalti. Tetapi manusia pergi ke dalam kegelapan dan terbakar. Ayah memenjarakan mereka, tapi aku kasihan pada mereka. Oh anakku, mereka menyeret satu sama lain ke tempat di mana mereka mengira ayahnya berada. Berteriak ayah, menangis. Ayahnya juga mengabaikannya, yang mereka lakukan sesuka mereka. Dan sang ayah harus menghukum anaknya. Wahai anak-anak yang keras kepala, apa yang harus ayah lakukan? Wahai anak-anak, ayahku di surga menunggu kembalinya anak-anaknya. Tetapi mereka tidak mendengarkannya. Mereka mendengarkan roh najis yang mereka sembah. Bu, putri. Saya bilang iya. Hei, putri. Umat manusia adalah seorang ibu dan anak kesayangannya patah hati. Aku masih menunggumu. Tapi mereka mengabaikannya. Wahai anak-anak, Bapa Surgawi harus menghukummu seperti pada hari-hari Noe. Apakah kalian mengerti? Anda memasukkannya ke dalam hati Anda. Anak-anak menjadi tidak berperasaan. Terlepas dari kata-kata ibu dan ayah surgawi Anda memanggil Anda. Mohon anak-anak, Anda bahkan tidak berpikir untuk melakukannya. Wahai anak-anak, Anda harus dikirim ke dalam kegelapan di mana api menghanguskan Anda. Tuhan sang ayah marah dan menghukummu. Sakit hati ibu. Yesus berhak menderita penghinaan dan kematian untuk menyelamatkan Anda. Tetapi Anda tidak mendengarkan. Pada akhir waktu ini dunia akan segera berakhir. Bapa Surgawi memberikan putra terkasihku untuk mati agar kamu dapat diselamatkan. Tapi tidak bisa menyelamatkan anak-anak. Yesus yang menderita. Menderita karena Anda telah dihukum. Hukuman anak-anak. Berada di tempat kegelapan yang membakar Anda tahu berapa lama. Itu tugas Tuhan. Saya sangat menyesal. Anak-anak saya, ibu memohon kepada anak-anak untuk menuruti kata-kata ibunya. Anak-anak di rumah terus-menerus meminta puasa dan tirakat. Mengemis setiap jam, per jam, banyak doa ibu dan kerahiman ilahi Yesus. Satu-satunya Bapa di surga. Anak-anak, lakukan dengan cepat. Anak-anak,
Bapa Surgawi mengampuni Anda. Anak ibu yang baik, ayah sudah dekat sekarang. Anak perempuan tolong informasikan untuk menyelamatkan mereka. Mereka mendengar dan bertindak untuk menyelamatkan mereka. Saya salut putri saya. Ya, aku salut padamu ibu. Yesus adalah Raja Cinta. Dikeluarkan pada tanggal 4 April tahun 2021. Meterai suci. Akhir. Penampakan adalah roh kebenaran yang datang yang akan membawa gereja ke dalam semua kebenaran dan mengungkapkannya kepada gereja. Apa yang akan datang adalah rahasia Fatima Nubuat ketiga, tetapi Vatikan telah memotongnya tanpa mengumumkannya kepada dunia sebagai Bunda Maria diajarkan untuk diterbitkan pada tahun 1960. Sehingga sampai hari ini gadis baru ibu adalah budak cinta, seperti filantropi Maria Petro, harus mengumumkan atas perintah Ibu Ratu, Ratu Langit dan Bumi, hal-hal yang akan datang telah dihilangkan sebagai berikut. Wabah besar akan menyerang umat manusia di milenium ini. Tidak ada tempat di dunia yang akan hidup damai. Setan akan mengendalikan mereka yang berada di posisi tertinggi untuk memutuskan jalannya sesuatu. Wabah COVID menimpa umat manusia untuk memperingatkan umat manusia agar tidak mencintai dan menyembah Tuhan, tetapi berani menyembah iblis secara terbuka, yaitu Tuhan menggunakan kematian untuk mengingatkan manusia bahwa jiwa itu abadi, akan dihukum atau diberi pahala. 2. Setan akan berhasil menduduki posisi tertinggi di gereja. Itu adalah Paus Benedikt XVI mendengarkan godaan setan untuk mengancam dia untuk mengundurkan diri sehingga Francis akan menjadi Paus Iblis untuk memenuhi kitab suci. 2 Tesalonika 2,4-8. Keempat musuh meninggikan diri di atas semua yang lain. Apa yang disebut dewa dan disembah, bahkan duduk di kuil Tuhan dan mengaku sebagai Tuhan. 5. Ketika aku bersamamu aku mengatakan hal-hal ini, tidakkah kamu ingat? 6. Kamu tahu apa yang menahannya sekarang, sehingga dia hanya akan muncul pada zamannya. Benedikto 16 harus mengundurkan diri agar dia bangkit. 7. Memang, misteri kejahatan sedang bekerja. Tunggu saja orang yang memegangnya untuk disingkirkan. 8. Maka orang jahat akan muncul, yang akan Yesus membunuh dengan nafas mulutnya, dan akan menghancurkan dengan kemegahannya, ketika dia hutan. Dan kenaikan Francis ke Paus Setan. Penggenapan Kitab Suci, Wahyu pukul 13.11, binatang kedua. 11. Dan aku melihat seekor binatang lain muncul dari bumi. Ia memiliki dua tanduk seperti anak domba, dan berbicara seperti naga. Ayat ini Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa Fransiskus adalah Paus Iblis. Sang Ibu mengajarkan, dia memiliki dua tanduk seperti anak domba, yang merupakan topi uskup, dan dia berbicara seperti seekor naga, dan dia menghujat Tuhan dan dia menghujat. Ketika Tuhan tidak bertanya, Bunda Tuhan dia tidak bertanya, tetapi dia berlari untuk bertanya kepada psikoanalis karena psikoanalisis adalah Tuhannya. Dia memberikan wawancara ketika ditanya mengapa tidak di istana kepausan dan menginap di penginapan Saint Martha. Itu menjawab untuk menghujat Tuhan seperti ini. Saya tidak bisa menjalani kehidupan yang tertutup. Aku butuh kehadiran seseorang. Jadi saya memutuskan untuk menjelaskannya seperti ini. Saya memutuskan untuk tinggal di penginapan Saint Martha karena psikoanalis menasihati saya demikian, untuk tidak harus hidup dalam kesepian yang tidak baik untukku, dan juga untuk menghemat uang. Kalau tidak saya harus menghabiskan banyak uang untuk psikoanalis, dan itu tidak baik. Oh betapa menghujat Tuhan. Ia menyangkal Tuhan cinta yang maha kuasa sehingga ia memuliakan psikoanalisnya. Maka terlalu bodoh untuk menjadi bodoh, karena memahami Alkitab secara Protestan dipahami dalam arti literal, tetapi tidak mengerti Alkitab dalam arti rohani. Yaitu, ia memahami makna delusinya sendiri, lalu berkata bahwa Roh Kudus menerangi saya. Tetapi ia tidak tahu bahwa iblis telah menutupi matanya. Pertemuan para kardinal telah menjadi iblis, menjadikannya Paus Iblis. Itu menjadi Paus Injil. Jadi dikatakan, keyakinan bahwa ibu adalah rekan penebus adalah tidak masuk akal. Sementara Roh Kudus meninggikan dan menyatakan jasa-jasa Maria sebagai rekan penebus, Luk pukul 2.35, 34 dan Simeon memberkati mereka, dan berkata kepada Maria ibunya, lihatlah, kamu ditakdirkan untuk menyebabkan banyak orang menyelam dan bangkit di Israel, dan membuat tanda pemberontakan, 35 dan jiwanya, ujung pedang.
akan menembus, sehingga makna banyak hati dapat terungkap, karena penderitaan bagaikan pedang yang menusuk hati ibu. Oleh karena itu, rahasia tersembunyi banyak orang harus diungkap. Mereka yang tidak memiliki kasih ilahi, sehingga tidak menghormati ibu, sehingga dikatakan bahwa ibu adalah pendosa. Jadi dia tidak berkomitmen untuk berhutang budi kepada ibu yang menjadi rekan penebusnya. Itu sangat takut, karena firman Tuhan adalah pedang bermata dua yang telah menembus hatinya. Hari pukul 4:12 sehingga ia menetapkan firman Tuhan menjadi miliknya sendiri. 33 Ayah dan Ibu Yesus heran dengan apa yang dikatakan Simeon tentang bayi itu. 34 Kemudian Simeon memberkati keluarga itu dan berkata kepada Maria, Allah telah memilih anak ini untuk membuat banyak orang tersandung dan menghasut di Israel. Anak ini akan menjadi tanda dari Tuhan, yang tidak akan diterima oleh banyak orang, agar pikiran banyak orang terungkap. Dan apa yang terjadi akan membuatmu sangat sedih. Terjemahan Injil Populer. Iblis mengajari dia untuk mengoreksi tulisan suci dengan sangat hati-hati, yaitu memotong ayat dari bawah dan meletakkannya di atas. Artinya, dia berani memotong kata Dewa Suci untuk memaksa Dewa Suci berbicara sesuai keinginannya. Pemotongannya seperti ini, Luk 2:35, 34 dan Simeon memberkati mereka, dan berkata kepada ibunya Mary, Lihatlah, kamu ditakdirkan untuk menyebabkan banyak orang menyelam dan bangkit di Israel, dan membuat tanda untuk membangkitkan pertentangan, sehingga makna dari banyak hati harus terlihat 35 dan jiwanya akan tertusuk oleh pedang, yaitu ingin menyesatkan pembaca bahwa Yesuslah yang membuka makna hati banyak orang. Bukan karena penderitaan seperti pedang yang menusuk hati sang ibu, jadi rahasia di hati banyak orang harus terungkap. Seperti ingin meracuni kaum Injili dan meracuni seluruh umat manusia untuk mati di neraka bersamanya. Tapi Yesus memberitahuku rencananya, saya memberitahu kardinal yang waras, tetapi kemudian saya melihat bahwa konferensi uskup di Vietnam memiliki keberanian untuk mengoreksi Alkitab seperti Injil. Kalian terlalu gila, ya Tuhan, ampunilah dosa kami. 3. Ia akan berhasil menghasut ilmuwan dan ilmuwan untuk menciptakan senjata untuk menghancurkan umat manusia hanya dalam beberapa menit, dan juga memiliki kemampuan untuk mengendalikan orang-orang yang kuat untuk memobilisasi rakyat dan memotivasi mereka menghasilkan senjata nuklir sebanyak mungkin. 4. Tuhan akan menghukum manusia lebih keras daripada bencana alam. Akan datang akhir zaman dan akhir segala sesuatu, yang perkasa dihancurkan bersama yang rendah. 5. Di dalam gereja akan tiba masa pencobaan terbesar. Kardinal akan melawan kardinal. Uskup akan melawan uskup. Itu akan mengendalikan para pendeta untuk melakukan hal-hal yang memalukan di gereja. 6. Setan akan berjalan dalam kegelapan para dewa. Dan di Roma akan ada perubahan besar. Gereja akan diliputi kegelapan dan dunia akan diguncang ketakutan. 7. Perang besar akan pecah dalam api dan asap akan jatuh dari langit. Air laut akan menjadi keruh dan ombak akan naik sangat tinggi untuk menenggelamkan semua orang. 8. Jutaan dan jutaan orang akan mati setiap jam. Siapapun yang bertahan ingin mati. Kemanapun orang memandang, orang hanya melihat kesedihan, penderitaan, dan kehancuran di setiap negara. 9. Waktu semakin dekat, jurang semakin lebar. Yang baik mati bersama yang jahat. Orang-orang hebat mati bersama dengan orang-orang biasa. Pendeta mati bersama orang percaya. Penguasa mati dengan rakyatnya. 10. Kematian di mana-mana karena kesalahan yang dilakukan oleh orang gila yang bodoh dan kelompok setan. Mereka ingin menguasai dunia. 11. Akhirnya yang selamat akan mendapat kesempatan untuk memberkati Tuhan dan memuliakan namanya. Mereka akan menyembahmu. Ya, sungguh keajaiban. Roh kebenaran yang akan datang adalah Maria yang muncul di Fatima dan di seluruh dunia untuk mengajar dan membimbing gereja ke dalam semua kebenaran dan mengumumkan kepada gereja apa yang akan datang. Sang Ibu adalah roh kebenaran yang datang dan telah mengumumkan kepada gereja apa yang akan terjadi pandemi COVID dan Paus Francis Paus Iblis dan Perang Dunia III seperti yang disebutkan di atas. Dan saat dunia sedang bertarung, Tuhan mengirimkan bola penyelamat. Yang berarti meteor menabrak bumi menyebabkan 3 hari gelap untuk mengakhiri semuanya.
Kutipan dari ensiklik khusus tentang kepausan Yesus memberi kepada gereja pada tanggal 8 Februari tahun 1990. 23. Kejahatan iblis yang menyusup ke dalam gereja memberi iblis kemenangan besar, sesuatu yang telah dia coba lakukan sejak lama. Kejahatan iblis yang dibawa ke dalam gereja menghancurkan doktrin suci dan murni saya, dan penyusupan itu dilakukan oleh seorang paus sendiri. Itu tidak dilakukan oleh anak-anak saya yang sebenarnya, atau oleh pewahyu sejati saya, atau oleh saya, tetapi oleh para paus sendiri. Berbagai paus yang melakukannya. Paus ini bekerja sama dengan setan untuk mewujudkannya. Dan Yohanes Paulus II mendukung doktrin palsu ini yang, terlepas dari apa yang mungkin terjadi, merusak jiwa anak-anak kita. Itu adalah paus yang mendukung setan. Sedangkan paus memiliki tugas untuk merawat dan mengawasi kawanan dan gereja. Pauslah yang memberikan kawanan dan gereja kepada setan. Karena paus tidak mau mendengar saya peringatan ibu suci atau peringatan saya. Ibuku memberitahu mereka di La Salette, tetapi tidak ada yang mengindahkan kata-katanya ketika dia menyuruh mereka untuk berhati-hati terhadap pendeta palsu. Waspada terhadap pemuja setan yang menyusup ke dalam gereja, tetapi tidak ada yang mengindahkan peringatan itu. Dan kemudian para penyusup mulai beroperasi dari dalam gereja. Gereja, hanya karena para paus dan kolaborator kepausan tertidur, tidak peduli, jadi tidak siap menghadapi iblis. Pesan, nasihat dan peringatan dari ibu suci saya dan juga ibu saya tidak diindahkan, sehingga kejahatan iblis semakin kuat. Kejahatan iblis menjadi begitu kuat sehingga hari ini saya tidak lagi memerintah gereja, tetapi korupsi dan kebebasan yang berlebihan menguasai gereja. 24. Anak-anakku sedang tidur. Saat mereka tidur, setan menghancurkan jiwa. Itulah sebabnya, ketika saya pertama kali datang ke bumi, saya bertanya kepada Peter menurut pendapat orang siapa saya. Dan Peter menjawab, kamu adalah penyelamat, anak Allah yang hidup. Dan aku berkata kepada Peter, berbahagialah kamu, Simon, karena bukan melalui daging kamu tahu apa yang telah dikatakan, tetapi karena ayahku yang ada di surga. Dan saya mengatakan yang sebenarnya, Anda adalah Peter, yaitu, batu. Di atas batu karang ini saya akan membangun gereja saya, dan gerbang neraka tidak akan menguasai gereja ini. Saya berkata demikian, karena meskipun setan mengobarkan perang melawan saya, dia tidak dapat menang, tapi itu berarti akan ada pertempuran, perkelahian, perpecahan. Pendeta putra saya tidak mengerti ini. Lalu mengapa kita harus menulis kata-kata ini dan kemudian tidak membawa manfaat? Ketika saya mengatakan ini, maksud saya pertempuran besar akan terjadi. Dalam pertempuran itu, setan dan saya akan berperang untuk gereja. Jadi saya berkata, neraka tidak akan lengkap. Menang, artinya setan tidak akan lebih kuat dari kita. Tidak akan menang, tidak akan selalu menang. Yang artinya akan ada yang menang, ada yang kalah, dan ada pertarungan. Tidak ada yang bisa menyangkal bahwa itu pasti terjadi. Ketika kami berjanji kepada Petrus, paus pertama, bahwa neraka tidak akan menguasai gereja kami, yang kami maksud adalah bagian rohani, bukan bagian fisik, dan dalam hal ini yang kami maksud bukan gedung gereja, karena setan selalu menyerang yang fisik, menyerang yang kelihatan, menyerang bangunan fisik yang bisa dilihat orang. Itulah serangan Vatikan. Namun, setan tidak dapat menyerang bagian suci gereja, karena saya mendukung dan melindungi bagian ini. Dan itu adalah bagian di mana gereja akan menang pada akhir zaman, melalui hati yang murni. Luka suci. Seluruh dunia akan melihat kemenangan ini, dan itu akan membawa kegembiraan bagi anak-anakku yang sejati, dan membawa rasa malu dan ejekan bagi mereka yang mengira mereka melayaniku, tetapi sebenarnya melayani setan. Dan ketika mereka menyadari kesalahan mereka, saatnya bagi mereka untuk berharap lebih baik mereka tidak dilahirkan. 25. Betapa mengerikannya hari itu bagi para imam, uskup, kardinal, suster, awam dan paus, yang telah melupakan tugas suci mereka dengan menyelewengkan perkataan kita, serta memutarbalikkan peringatan saya. Mereka belum mengerti bahwa gereja adalah tunangan saya, bahwa gereja harus melalui ujian kesetiaan dan cinta terhadap tunangan,
dan hanya jika ujian itu dilalui, ada kemenangan. Tanpa ujian, tidak akan ada kemenangan. Anak-anak yang terkasih, gereja saat ini sedang mengalami masa kesengsaraan besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan itulah mengapa saya meminta Anda untuk menguduskan diri Anda sendiri ke hati Ibu Suci saya yang tak bernoda. Seperti yang dia katakan, agar Anda dapat bersiap dan bersiap. Setiap orang harus menempatkan diri mereka di bawah perlindungan Ibu Suci saya, dan mereka tidak akan mati. 26. Saya telah membatalkan Vatikan dan saya akan menunjukkan kepada dunia apa gereja saya yang sebenarnya. Karena di mana saya berada, disitulah gereja saya. Dan aku akan mengutus Elia dan Henos sebagai dua saksiku ke hadapan dunia. Kedua saksi ini akan memberitahumu di mana gerejaku yang sebenarnya. Karena aku telah mengatakan bahwa gerbang neraka tidak akan menguasainya. Saya sedang dan akan bersama dengan gereja saya yang sejati. 27. Seluruh dunia akan melihat penganiayaan terakhir terhadap gereja. Penganiayaan besar yang dilakukan oleh Antikristus terhadap anak-anak kita yang sejati. Karena gereja adalah mempelai Kristus harus menunjukkan kasih dan kesetiaan kepada Tuhan, kepada tunangannya, dan gereja serta kawanannya harus bersaksi tentang kasih itu di hadapan orang-orang dunia. Gereja Tuhan yang sejati, gereja yang saya dirikan akan disingkapkan ke seluruh dunia. Dan kemudian, ketika gereja saya yang sejati terpisah dari gereja yang dilihat dunia, akan menjadi waktu di mana gereja saya yang sejati akan terwujud dalam bentuk aslinya sehingga bahwa orang dapat mengidentifikasinya dengan benar. Penganiayaan terhadap Antikristus akan membuktikan bahwa gereja, yang akan disebut gereja yang menderita, akan segera muncul, karena ia akan menanggung tubuh serta jiwanya cerita luka, penderitaan, air mata dan rasa sakit tunangan saya. Guruku dan Tuanku, gereja yang menderita ini akan disingkapkan untuk dilihat dunia, dan dunia akan terbagi menjadi dua, yang baik dan yang buruk. Anak saya akan menjadi beras atau rumput liar, mereka harus memutuskan sendiri. Gereja yang benar ini, gereja yang menderita ini adalah yang saya janjikan bahwa gerbang neraka tidak akan menang dan saya akan bersama gereja ini dan keturunannya sampai akhir dunia. Saya akan menepati janji saya, dan saya tidak akan berpisah darinya, atau dari anak-anak saya. Dan dengan hati suci ibu saya yang tak bernoda, saya akan membawa ke gereja ini kemenangan yang pasti, dan gereja akan menang. 28. Dan ketika dunia melihat perwakilan sejati saya dibangkitkan oleh saya untuk memerintah gereja yang menderita ini, Pedro Romanoi, paus yang akan menggembalakan kawanan, di tengah banyak pergolakan yang menyakitkan, maka kota yang dibangun di atas tujuh bukit akan menjadi dihancurkan dan hakim yang ketakutan akan menghakimi rakyatnya. Vatikan akan dihancurkan, karena semua kejahatan dan kesalahannya telah membuat percabulan gereja, telah mengubah gereja menjadi pelacur besar dan pantas untuk dibunuh, karena Vatikan telah meninggalkan Tuhan sejati, sebagai tunangannya, untuk memeluk pseudo Kristus, dan untuk itu, Vatikan harus dihukum berat. 29. Melalui wahyu ini saya menunjukkan kepada dunia bahwa para paus dapat menghindari malapetaka ini. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan ibu suci saya, juga tidak mau mendengarkan saya. Dan dalam ketidakpercayaan mereka yang besar mereka memberontak terhadap saya dan saya, anak-anak sejati, tetapi saya akan bersama gereja saya. Dan saya akan mempertahankan serta membantu gereja saya menuju kemenangan. Dan semua anak yang ingin mengikuti saya dan mengikuti ibu saya, perawan Maria yang paling suci, akan diselamatkan. Anak-anak terkasih, jika kamu ingin diselamatkan, larilah dari Ritus Novus Ordo Baru, yang menghancurkan pengorbanan sejati di kayu salib, yang mendistorsi kebenaran, lari dari berhala, lari dari gerakan pembaharuan spiritual, lari dari ajaran sesat yang membingungkan anak-anakku. Lari dari paus yang bukan paus sejatiku. Lari dari imam palsu. Lari dari biarawan dan biarawati palsu. Lari dari kelompok elit. Lari dari komunis. Lari dari orang Yahudi yang membunuh Tuhan. Lari dari gereja yang kehilangan imannya. Lari dari pseudo Kristus. Melarikan diri. Anak-anak yang terkasih, dengarkan dan percayai kata-kataku. Para spiritualis telah menghancurkan gereja dengan nyanyian mereka,
dengan tarian mereka dan dengan roh mereka, bukan-bukan roh suci yang sejati, tetapi roh najis setan, yang membawa mereka ke kehancuran mereka. Anak-anakku yang terkasih, aku adalah Tuhanmu Yesus, katakan ini padamu, dan aku adalah kebenaran dan hidup, aku tidak pernah menipumu. 30. Hancurkan dogma-dogma palsu yang saat ini ada di dalam hati Anda dan yang sekarang dianggap sebagai dogma-dogma mode di gereja. Hancurkan mereka, sebelum mereka menghancurkanmu, hancurkan mereka sepenuhnya. Panggilan ini mendesak, sangat mendesak, karena sekaranglah saatnya murka dan keadilan Bapa yang kekal semakin dekat ke bumi untuk menghukum dunia dan menghukum gereja karena dosa-dosanya. Dan setiap orang akan menerima hukuman yang pantas atas dosa-dosa mereka. Mengindahkan seruan yang mendesak ini, jika Anda tidak memperhatikan sebelumnya, perhatikan sekarang, karena nanti akan terlambat. 31. Kesombongan dan kesombongan anak-anak saya membuat mereka menolak Roh Kudus. Semangat ketidaktaatan mereka ketika mereka tidak mendengarkan saya membuat mereka buta, bisu dan tuli, dan itulah sebabnya mereka jatuh ke tangan setan. Dan karena itu, lebih banyak kejahatan menunggu mereka. Karena paus dengan gelar mulia dari cabang Zaitun semakin dekat, dan di bawah paus ini, pengikut agama Israel yang arogan dan sombong akan ditinggikan, dan mereka akan mempermalukan anak-anak sejati dari gereja Tuhan, dan impian orang Yahudi untuk merebut kekuasaan yang mulia atas dunia akan menjadi kenyataan. Mereka adalah umat pilihan Tuhan, tetapi Tuhan telah meninggalkan mereka, dan Tuhan telah mengambil kerajaan surga dari tangan mereka, tetapi mereka menolak untuk mengakui kerugian besar itu. Mereka masih menunggu penyelamat mereka, penyelamat tidak seperti saya, tetapi mereka menunggu penyelamat sesuai dengan keinginan mereka, penyelamat yang adalah penguasa dunia, penyelamat kekuatan dan kemenangan. Tetapi satu kata sudah cukup untuk membanjiri semua orang di muka bumi. Dan karena kesombongan mereka, kemenangan yang dirindukan hati mereka akan diizinkan. Tetapi kemenangan ini bukan milik saya. Dan karena waktu mereka semakin dekat, kami mengizinkan mereka untuk bersatu menjadi satu bangsa. Ketika saatnya tiba, mereka akan diberikan kemenangan. Dan mereka akan memiliki penyelamat sesuai dengan keinginan dan harapan mereka. Dan penyelamat ini akan membuat mereka perkasa, karena mereka akan menerima kuasa setan, dan mereka akan menerima penyelamat mereka. Saya akan terus mengatakan ini kepada Anda, karena orang-orang saya perlu mengetahui kebenaran, bahkan jika Anda tidak ingin mendengarkan saya. Saya akan terus berbicara dan mengajari Anda apa itu kebohongan. Saya tidak pernah bosan berbicara dan memperingatkan anak-anak saya, karena azab besar sudah dekat di dunia. Karena dunia ini telah kehilangan kepercayaan, tidak percaya lagi pada ajaran saya. Anak-anakku, angkatlah pandanganmu. Inilah mengapa gereja Yahudi ditinggalkan oleh Tuhan, dan Tuhan meninggalkan mereka. Karena mereka tidak lagi beriman untuk percaya pada dogma-dogma Tuhan, dan mereka telah melakukan banyak dosa yang akan mengobarkan murka ayah mereka selamanya. Mereka tidak menerima saya sebagai penyelamat mereka, Tuhan mereka, dan mereka dihukum, karena memaku saya di kayu salib. Ini adalah fakta yang tidak dapat disangkal oleh siapapun. 32. Anak-anak yang terkasih, hari-hari yang mengerikan semakin dekat di dunia. Kota Roma akan diberikan nasib yang sama seperti yang biasa mereka undi untuk bajuku. Gereja akan berada dalam keadaan kebingungan. Dunia akan berada dalam kekacauan. Dengarkan baik-baik permohonan saya. Dengarkan kata-kata saya. Ingatlah bahwa waktunya akan tiba ketika para malaikat datang untuk memisahkan yang baik dari yang jahat. Aku akan membawa yang baik, yang mendengarkan kata-kataku, ke kerajaan surga, dan orang jahat, aku akan kirim ke neraka, di mana mereka akan menangis dan meratapi apa yang bisa mereka lakukan dan gagal lakukan, dan apa yang bisa mereka hindari tapi tidak bisa dihindari. Bangunlah, anak-anakku, karena segera hari penghakiman akan datang atas semua bangsa. Karena bangsa-bangsa telah menolak untuk mengakui bahwa Tuhan mereka yang sejati adalah aku. Karena mereka telah membenci penyelamat sejati. Meremehkan pengorbananku di kayu salib. Hari penghakiman semua orang di muka bumi semakin dekat. Karena saya marah kepada semua orang.
Saya marah kepada semua imam palsu dan penipu, karena mereka telah menghancurkan putra-putra sejati, utama saya. Anak-anak, mereka yang merayakan misa menurut Novus Ordo Baru adalah anak-anak setan. Dan kamu, pada hari murka abadi ayahku, aku akan menyerahkanmu pada pembantaian, kehancuran, karena hari itu sudah dekat ketika pedangku akan ditebang untuk menyucikan bumi, dan memurnikannya dengan darah dan dengan api. 33. Celakalah mereka yang menyebut kepalsuan sebagai kebenaran, dan kejujuran adalah dusta. Celakalah mereka yang menyebut kepahitan itu manis, dan kemanisan itu pahit, karena pada kedatanganku yang kedua kali, aku tidak akan datang sebagai penyelamat yang manis dan penyanyang, tetapi sebagai hakim yang adil dan benar terhadap mereka. Berteriak minta ampun sekarang, karena masih ada waktu. Mintalah syafaat perawan Maria agar Anda dapat terhindar dari malapetaka yang akan datang. Mintalah Roh Kudus untuk mencerahkan Anda, anak-anakku. Lakukan ini, atau kamu akan menangis. Wahai bangsaku, jangan biarkan dirimu tertipu. Harap perhatikan situasi saat ini, lihatlah tanda-tanda zaman. Dan Anda harus ingat bahwa suatu hari Anda akan tertipu. Dan karena kamu tidak mau mendengarkan, kamu akan menyembah binatang itu, dan siapapun yang menyembah binatang itu akan dihukum dengan hukuman kekal. Kalian yang telah tertipu dengan berpikir bahwa kalian memujaku padahal sebenarnya tidak, dan ketika kalian menyadarinya, itu sudah terlambat. Pada saat itu, kamu tidak akan dapat kembali, dan kamu akan diperhitungkan di antara para pemberontak melawan Kristus yang sejati. 34. Umatku, larilah dari mereka yang menipumu, dari mereka yang ingin menghancurkanmu. Berlari, lari, sebelum terlambat. Mengerti bahwa serigala lapar telah menyusup ke gereja, dan mereka adalah pendeta palsu, gembala palsu. Ikutilah imam-imam sejati, bangsaku. Ikutilah imam-imam yang benar agar kamu tidak menyesal. Bacalah Alkitab dan Anda akan mengerti bahwa Kristus palsu akan duduk di atas tahta saya, dan bahwa tahta saya adalah Vatikan. Jadi saya membuat panggilan ini. Bangsaku, dengarkan nasihat ibuku yang suci, dan kamu akan hidup, karena harinya akan tiba ketika kamu perlu mengetahui dengan pasti apakah kamu bersamaku atau melawanku. Tetapi Andalah yang memiliki kebebasan untuk memilih apakah Anda hidup atau mati. Dan itulah sebabnya Tuhan memberi Anda kebebasan untuk memilih. Dan Tuhan telah menempatkan surga atau neraka di tangan Anda sehingga terserah Anda untuk memutuskan sendiri. Anak-anak yang terkasih, inilah kebenaran. Berbahagialah mereka yang tidak tersinggung oleh kebenaran ini, karena nubuatan akan digenapi. Apakah orang percaya atau tidak, nubuatan akan digenapi. Anak-anakku, kepada mereka yang mencintaiku, yang berpegang teguh pada iman mereka dan sangat percaya pada ajaran suciku, angkatlah wajahmu dengan sukacita, karena penebusanmu semakin dekat, dan saya akan mengirim dua saksi saya untuk mendukung Anda dalam memikul salib Anda selama masa-masa sulit ini. Berbahagialah mereka yang bertahan dan percaya teguh pada ajaran saya yang benar. Tetap terjaga, karena aku akan kembali, tetapi sebelum saya datang, seorang pria jahat, putra setan, akan muncul, jadi terjaga. Anak-anak yang terkasih, saya memberkati Anda dalam nama Ayah dan Anak serta Roh Kudus. Akhir pesan, akhir kutipan. Jika kita tidak mengetahui arti dari tanda zaman, kemudian Tuhan menegur kita karena munafik, orang munafik. Jadi mari kita minta Dia untuk mengajari kita apa maisen barunya juga Pedro Romanoi, wakil sejati Yesus yang diangkat untuk memerintah gereja yang menderita, dibagi dengan semua orang. Apakah itu kebenaran Tuhan? Maka kita akan diajari oleh Ibu. Tolong semua orang bertobat dari dosa-dosa Anda. Dorongan untuk mencintai Tuhan untuk menjadi anak-anak dari gereja Tuhan yang benar dan diselamatkan oleh Tuhan. Berharap sebagai gantinya. Puji Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kehabisan. _ surelpamluk5104@gmail.com Saluran YouTube Lukpam. https://www.youtube.com/watch V sama dengan Q1 HLS Frepek dan T sama dengan 32S. Halaman pribadi, Maria Peter John Pang Van Van.
https://2/www.facebook.com/tonghoi.yenki. Halaman komunitas interpertobatan. https://www.facebook.com/yenitonghoi. Pangfan Luk 5.490.205.254.606 NH Agribank meminta bantuan Anda untuk mencetak buku dan mencetak gambar Tuhan dan Bunda Tuhan untuk menyelamatkan jiwa, dan itu menyelamatkan jiwaku. Tuhan memberkati kita. Surelpamluk 5104@gmail.com Zalo 0974095104. Perlu ditanyakan lebih lanjut, silakan hubungi Zalo Pamfanluk 0974095104. Terima kasih, salam. Gereja Menderita, Gereja Tuhan Yang Sejati. Diterbitkan 07-2023.